الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita berkumpul dan meneruskan kajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim, di mana kita dalam masa yang kitab iman dan juga sedang membincangkan dalam bab yang ke-17 hari ini, sekarang 18 insyaAllah. Dan pada bab yang ke-17 hari itu kita ambil berkenaan dengan mengubah kemungkaran itu termasuk daripada iman, tahwir mungkar termasuk daripada iman. Mereka kita bincangkan syarat-syarat untuk mengubah kemungkaran dan apa mengingkari atau mengubah kemungkaran tadi, sama ada tiga keadaan, sama ada dengan tangan kita jika kita berkemampuan. Kemampuan tadi, kemampuan tadi timbul, ada sahabat ulama kata kena dilantik oleh kerajaan, ada kata tak payah, kemudian apa dengan lidah, dan kemudian dengan hati, dan tanah dalam hati dia ada lagi rasa untuk mengubah tadi masalah. Kalau kita rasa mungkar itu mungkar, tapi benci oleh seorang itu, maka dia adalah masalah. Maka kita cek balik kita punya meter apa? Meter apa orang kata conscious kita tu, kesedaran kita tu kena test balik. Apa sahaja kita tak rasa mungkar itu mungkar, ataupun kita rasa tak rasa bila benda terlibat orang lain, kita ada idea dalam kepala kita, dia semua rosak asal aku baik tak apa. Kalau dia tak ada benda berkenaan, memang orang ada masalah. Dan memang apa kita kata dalam tajuk ni, sebahagian daripada orang-orang belajar apa Sufism tasawuf, ada kadang-kadang terlekat pada diri mereka faham macam ni. Sebahagian, bukan semua, sebahagian. Macam mereka akan rasakan tak apalah dunia jahanam dan sebagainya, asal aku Allah Ta'ala selamat. Jadi macam tu kadang-kadang. Jadi selfishness ni tidak wujud dalam Islam sebenarnya. Setiap orang, setiap Muslim dalam Islam ni, semua orang yang lain tak ada saudara dia, adik-adik dia, yang orang pun lelaki, wanita yang ada dia, abang dia, kakak dia, mak dia, adik perempuan dia, adik lelaki dia, dia kan nampak macam tu. Dia takkan nampak orang tersebut sebagai orang yang lain daripada diri dia. Dan oleh kerana dengan perasaan tersebutlah, bila nampak kemungkaran itu mungkar, dia akan tegur. Walaupun benda berkenaan adalah benda-benda yang kita kata apa? Benda-benda yang kita kata boleh timbulkan tajuk macam-macam. Mungkin orang kata tunjuk pandai, mungkin orang kata macam bengki dia tu, air mesti keluar, kita tegur orang berkemungkar, bengki dia tu tak dapat buat macam kita, dia hidup dia ni. Bila kita apa, halang orang makan rasuah, dia tak dapat tu, orang dapat dia diam. Ini kan yang timbul persoalan itu. Tapi kita kata atas dasar kita tegur kemungkaran. Jadi atas dasar apa? Sayang. Sehingga iman. Kerana kita tahu itu adalah daripada seorang ramai kita, kita nak khusyuk dulu bersama kita. Maka kita seronok kalau makin ramai orang beramal ibadah yang baik, dan jauhi perkara mungkar, kita semakin gembira. Itu ada perasaan yang ada dalam hati seorang mukmin yang benar iman dia. Baik, hari ini kita sambung pada bab yang baru, bab ke-18, bab al-iman yaman wa hikmah yamaniyah. Bab al-iman yaman wa hikmah yamaniyah. Al-iman yaman wa hikmah yamaniyah. Bab iman itu yaman dan hikmah itu adalah hikmah yamaniyah. Ini kita terangkan. Apa iman yaman dan hikmah yaman? Hikmah yaman, hikmah dengan yaman. Hadis 21. Hadis 21. An Abi Mas'udin. An Abi Mas'udin qala. An Abi Mas'udin qala. Asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa al-Yaman. Asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa al-Yaman. Faqala ala innal imana ha huna. Ala innal imana ha huna. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. Hari 22,
Wan Abi Hurairah ta. Wan Abi Hurairah ta. Radhiyallahu anhu qala. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yaqul jaa'a ahlul Yaman. Jaa'a ahlul Yaman. Hum araqu afilatan wa adhafu quluban al iman yaman wal hikmatu yamaniyah as-sakinatu fi ahli al-ghanam as-sakinatu fi ahli al-ghanam wal fakhru wal khuyala wal fakhru wal khuyala fi al-faddadin ahli al-wabri ahli al-wabri qibala matli ash-shamsi qibala matli ash-shamsi wa fi riwayatin rasul kufri qibala al-mashriqi rasul kufri qibala al-mashriqi wa Jabir bin Abdullah hari pertama wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghiladul qulubi ghiladul qulubi wal jafa'u fil mashriqi ghiladul qulubi wal jafa'u fil mashriqi wal imanu fi ahli al hijaz wal imanu fi ahli al hijaz wal iman fi ahli hijaz baik 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 dari hadis yang kau satu saya tarik baik daripada Abi Mas'ud daripada Abi Mas'ud daripada Abi Mas'ud Abi Mas'ud Allahu anhu Abu Mas'ud ini nama dia. Abu Mas'ud ini nama dia. Nama Abu Mas'ud ini adalah Uqbah bin Amr As-Sa'lab Ibn Sa'labah. Uqbah Uqbah Ibn Amr Ibn Sa'labah. Uqbah Ibnu Amr Ibnu Sa'labah menurut Uqbah memang kita rasa menurut dalam kalangan para sahabat Uqbah bin Amr dia terkenal dengan datang ahli sama Uqbah bin Amr tapi dia terkenal dengan Abu Mas'ud Abu Mas'ud dia Ansar dan dia di antara ahli Badar mati pada tahun 40 Hijrah dan dia menetap selama Rasulullah SAW dia menetap di Kufah menetap di Kufah banyak para sahabat menetap di luar daripada Madinah sebab kedatangan Rasulullah SAW bila Islam makin meluas maka ada tinggal separuh di Syam ada separuh tinggal di Ibn Iraq dan sebagainya jadi antara sahabat Nabi ni Uqbah bin Amr dia ni tinggal di Syam di Kufah tinggal di Kufah dan mati pada tahun 40 Hijrah kita lihat hadis ni mana Uqbah bin Amr dia kata beliau berkata qala dia berkata asyara Nabi SAW telah mensyaratkan menunjukkan Nabi SAW nahwal yamani ke arah Yaman nahwal yamani ke arah Yaman dan Yaman ni actually memang kita pernah terangkan dari tu kawasan tanah Arab ni dia ada Tihamah Hijaz dengan tak ingat dia actually ada kawasan-kawasan yang tepi laut kan macam apa saya tunjukkan kita tunjukkan ini kan depan kan Hijaz dan tiga empat kawasan dalam tanah Arab ni disebut Hijaz tu dia kedudukan dia kedudukan dekat tengah kedudukan awal berdekatan dengan pantai dan sebagainya dinamakan sebagai apa? Sebagai Tihamah lepas tu kawasan yang tengah-tengah tu yang panas sikit yang tengah-tengah yang dah rata apa, lepas daripada kawasan bukit tu dikenali sebagai mana patut dia
Okay. Ada nombor tiga kan? Pertama? Najd. Tepi laut, Tihamah. Kan? Jadi kawasan macam tu. Bila kita kata kawasan tinggi, tepi laut yang kawasan itu panggil sebagai Tihamah. Kawasan yang mula berdataran yang rata itu, dalam kawasan mengurut bukit itu dipanggil Hijaz. Kawasan yang luar pada pasir, lepas itu dipanggil Najd. Najd. Itu kita kawasan yang apa laluan ataupun kedudukan-kedudukan yang difahami. Berkenaan kedudukan tanah Arab ni. Sebenarnya tanah Arab tu faham macam tu. Ada kawasan yang ke sini panggil Tihamah. Pada tengah tu dipanggil, di tengah Hijaz. Pada ujung hotel tu dipanggil Najd. Jadi, bila Nabi SAW mengisyaratkan kepada Yaman, dan Yaman ni terkenal, kita tahu bahawa kedudukan di selatan. Selatan tak apa sebenarnya tanah Arab. Dan bahkan apa terkenal dalam dahulu dia ni, Yaman ni actually dia belah selatan tu dan dikatakan ada kerajaan-kerajaan yang lalu sebelum daripada Islam sampai. Dia ada apa empire dalam dahulu, empire Himyar. Himyar ni dia bangsa Arab, Arab. Tapi apa cara tulisan dia agak lain sikit. Kalau kita tengok dalam sejarah Yaman, dia ada agak beza sikit tulisan dan sebagainya. Tapi ada keseluruhan sama. Pasal orang sebenarnya dia kata apa Arab yang ada dekat apa alam ni, dia kata Arab ada yang dah binasa, ada yang masih lagi apa kekal. Arab yang daripada Yaman ni adalah antara Arab asal yang tidak binasa. Dia ada yang binasa dia macam apa kaum Ad, kaum Samud tu Arab. Tapi dinasa dengan Allah SWT. Even ada yang kata Madian, ahli Madian pun dengan Arab juga. Tapi dalam masa sama, kita lihat apa tinggal yang ada sekarang ni yang kita kata yang Arab asal betul sebenarnya hanya daripada India, daripada Yaman. Maksud dia kata Arab ni dua. Satu yang Arab apa Adnan Yun, Qahtan kan? Adnan. Qahtan ni Arab asal lah. Adnan ni actually kalau ikut keturunan Nabi Ismail AS, dia bukan Arab asal. Dia Arab pertama hasil perkahwinan Ismail dengan apa wanita daripada Jurhum. Apa Jurhum eh? Jadi perkahwinan tadi dengan mana dia anak keturunan situ Arab yang campuran, Arab Musta'rabah. Arab yang jadi Arab. Arab yang jadi Arab. Even Nabi SAW sendiri masuk ke situ. Cuma keluarga dia tadi kerana apa? Dia kata daripada keturunan Ismail AS dia pandang mulia lah. Kerana perkahwinan dengan anak Nabi kan. Ibrahim AS punya anak tinggal kat situ, kat Mekah. Ibrahim sendiri dia bukan Arab. Ibrahim adalah bangsa Babylon, bangsa Iraq tu. Dan juga Iraq pun bukan bangsa Babylon tu, bukan bangsa Arab. Kemudian mak kepada Ismail Hajar. Mesti bukan juga bangsa Arab. Dia hasil perkahwinan dapat Ismail. Cuma Ismail duduk membesar dengan Arab. Bercakap Arab dan sebagainya. Dan dia kahwin kan orang-orang Arab. Jadi dia tinggal situ, keturunan dia panggil Adnan. Yang Qahtan tadi adalah yang asal. Qahtan yang asal. Jadi kita kata apa? Memang kita kata antara yang apa masih ditinggalkan Arab yang asal, dia mana? Kalau Syria ke Jordan itu semua nak campuran dengan bangsa-bangsa lain, contoh macam bangsa daripada apa Rom, Parsi dan sebagainya. Kalau kebelah Iraq ada campuran Parsi, kalau campur ke kebelah apa kebelah Syam kan, kebelah Palestin ke atas tu dia dikenali dengan apa nama apa bangsa Rom, bangsa-bangsa tersebut. So Arab cakap situ campuran. Kalau di Mesir pun campuran. Pasal dia orang Arab asalnya, orang bangsa Kipti. Mesir apa di belah apa Afrika, negeri Afrika. Jadi Yaman ni terkenal, kita tahu kawasan dia di mana, di selatan Yaman. Cuma salah sempadan tadi dia kata di apa dipercanggahkanlah kedudukan sampai mana. Ada kata sampaikan apa kawasan apa utara Yaman tadi dengan apa selatan Saudi tu macam bercampurlah, kita tak ada batasan khas. Cuma iklim atau kawasan Yaman ni dikenali. Diketahui dari zaman dahulu lagi di mana kedudukan dia. So jadi Abu Mas'ud ni dia berkata Nabi SAW telah menunjukkan tangan dia ke arah Yaman. Ke arah Yaman. Lalu faqala, lalu bagi dia bersabda, ala innal imana hahuna. Ala innal imana hahuna. Dikatakan isyarat yang Nabi tunjuk ni keluar pada baginda SAW ketika baginda berada di Tabuk. Itu ketika mana apa? Ketika mana Tabuk ni di antara baginda dan baginda dengan Yaman ni Mekah Madinah. Maksudnya wa bi Tabuk wa bainahu wa bain Yaman Mekah Madinah. Maksudnya ketika dia berada di Tabuk Yaman, maksudnya dia Tabuk utara dia mengalir utara, maksudnya Madinah Tabuk atas lagi. So ketika tu di antara dia dengan Yaman, jadi ada Mekah Madinah.
dua kali dia sekali lagi di atas. So Madinah ke Mekah ke Ohir. So dia lagi tunjukkan ke arah yang mana. Dan dia kata ke arah selatan lah. Memilih dari utara ke arah selatan. Dan Tabuk ni belah utara kan? Utara, utara daripada Madinah. Jadi bagi dia mengisyarat arah dia boleh bagi berada di Tabuk. Bila menunjukkan berada di Tabuk, itu bagi data bagi dia. Dan dari Yaman ni ada Mekah Madinah. Dan ini pendapat ini disokong pendapat ini pada hadis Jabir yang kita baca yang berikut nanti adalah iman itu pada ahli Hijaz. Ahli Hijaz, pada kawasan Hijaz kawasan yang kita kata kawasan Bukit Mukau yang berterusan kita sampai bawah. Pada kawasan kan kita kata laut Tihamah, kawasan bukit tu adalah Hijaz, kawasan hujung tu adalah Najd. Jadi Nabi nak duduk atas Nabi tunjuk arah sini. Kemudian Nabi tunjuk arah Hijaz. Jadi pasal ada pendapat menyatakan arah tunjuk Nabi tadi masuk kepada Mekah Madinah semua sekali sampai ke selatan. Tapi ada hadis lain yang akan menyokong pendapat tapi lafaz Nabi ni, dia berkata ataku ahli Yaman, datang kepada kamu ahli Yaman. Jadi Nabi kata kepada para sahabat di Madinah. Jadi dia kata lafaz Nabi ni ada menyatakan maksud Nabi isyarat tadi kepada penduduk Hijaz seluruhnya. Kemudian Nabi berada di Tabuk dan kemudian dia tunjuk pada Hijaz. Kemudian sampai sekarang dia kata tempat tersebut tak dapat dimasuki dengan fahaman-fahaman yang lain. Fahaman yang rosak semua alhamdulillah. Allah Ta'ala timbul dari para ulama yang sentiasa membersihkan kawasan tersebut daripada sebarang fahaman-fahaman yang salah. Mendatang, orang sentiasa ada yang membetulkan kesilapan ataupun kepenyelewengan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang sesat. Jadi, dia tunjuk ke arah itu, dia kata, dan ini disokong. Maksudnya, hadis yang menyatakan bahawa pendapat yang menyatakan bahawa Nabi ketika isyaratkan tadi, Nabi berada di Tabuk dan Nabi tunjuk ke arah selatan, ke arah yang, dan ketika Nabi tunjuk tu di hadapan arah Nabi ke depan tu, maksudnya dia berutara ke selatan tu, maksudnya ada Madinah, ada Mekah, kemudian baru Yaman. So Nabi tunjuk tu ke arah Hijaz seluruhnya sebenarnya. Jadi secara langsung disokong dua hadis tadi memberi pengertian yang sama boleh berlaku di kawasan Tabuk. Nabi tunjuk ke Tabuk. Maka dari kenapa ini yang dimaksudkan dengan ahli Yaman ni, ahli Yaman ni adalah penduduk atau ahli Madinah dan siapa-siapa yang datang pun yang berada di bawah mereka di kalangan apa orang-orang awal Yaman, orang-orang Yaman yang dinamakan actually orang Madinah ni kebaikan mereka ni datang daripada Yaman. Banyak dari mereka ni keturunan Yaman. Keturunan daripada Yaman. Daripada arah Yaman. Memang kita kata banyak. Macam-macam saya kata tadi, orang Arab yang asal datang daripada Yaman. Mereka meletak lepas tu ke negeri-negeri lain. Pasal bila dalam sejarah dahulu, bila Ibrahim AS tinggalkan isteri dia Hajar bersama Ismail AS, mana ketika tinggal tu tak siapa tinggal tersebut. Cuma biasa orang lintas. Orang biasa daripada selatan Yaman nak pergi niaga ke Syam, nak berbandangan ke Syam. Maka dia kena lintas banyak perkampungan. Bukan macam kita dalam kita Arin A kan, dulu perjalanan unta ni lambat dan baru batu, sejam baru batu dia. Tak lama tak laju. Jadi kelajuan dia slow. Mereka kelajuan dan unta lambat, maka apa jadi? Diorang sebanyak berhenti. Berhenti kat kampung sekian. Itu dia kata perjalanan sehari semalam. Dua marhalah tu, actually lafaz yang kalau kita bincangkan secara fiqh, tak ada nilai sebenarnya. Sebab marhalah tu maksudnya dua marhalah, maksudnya dua kali berehat. Dua kali perjalanan, mana unta berjalan sampai dia kena rehat, dia berjalan sekali sampai berehat. Itu jarak sebenarnya dia. Problem sekarang benda ni ada masalah. Sebab unta tu load banyak ke load sikit. Kalau load banyak dia berhenti cepat. Kalau load sikit dia berhenti jauh. Lepas tu unta tu muda ke tua? Kalau tua, load dia tak banyak ke sikit, dia slow cepat. Kalau dia tu load jauh, unta laju ke belahan. So, kenapa kita kata dalam masalah dua marhalah tadi, tidak ada sebarang nasihat. Tak ada nasihat yang berkenaan dengan masalah musafir ni jarak berapa. Cuma yang ada perbuatan para sahabat. Seperti apa yang kita pernah sebut dahulu, perbuatan Ibn Abbas dan Ibn Umar. Ibn Umar dan Ibn Abbas, di mana mereka berdua berbuka dan juga mengkosarkan semayang pada jarak empat hari ni sama dengan 16 farsah. Satu farsah bersama tiga batu. Dia di sini. Dia berapa batu sebenarnya? Semua sekali. Berapa batu? Dia empat balik. Dia satu tulang-tulang tak cara ukuran sama dulu lah. Empat balik. Kalau macam tanah punya keluasan daripada gunung. Dunmah. Dalun mim tamar putoh.
bermah, ada digunakan lafaz macam tu. Macam kita lah, sekarang kera. Kera banyak orang yang kera. Kera kankang pula betul je. Jadi sekarang kera, tanah kera. Macam mana kata dia? Macam zaman dulu orang kita, apa, apa kegunaan eh. Empat balik ni maksudnya sama dengan 16 farsah. Satu farsah ada, empat farsah. Satu farsah ada tiga batu. Maksudnya 12 sampai kali empat lah. Apa dia kena semua sepok dalam batu. Itu kan itu orang kita kira yang 96 km lebih tu kes lah. Kerana perbuatan sahabat. Ada pun daripada Nabi sendiri tak ada sebarang nasihat yang soleh berkenaan dengan lafaz banyak mana. Kadar musafir tadi. Lafaz dua marhalah tu pun tak boleh pakai lagi. Sebab masalah marhalah unta laju mana? Unta tua muda tak boleh pakai. Kalau kita dalam dahulu orang Melayu kita pakai dalam perjalanan sepekan. Maksudnya seminggu. Sepengama, maksudnya sebulan. Atas setanak nasi. Kalau kena tak buat asli, sebatang rokok. Mati je, kisah-kisah pada boleh ya lagi. Sebatang rokok. Tak ada habis berjalan. Jadi kita tahu macam apa, dalam istilah yang paling suai dia ada empat balik tadi. Yang empat balik ada 16 farsah. Satu farsah tiga batu. Jadi para sahabat dahulu berbuka dan berhenti berbuka dan juga berbuka dan juga mengkhosat bersalat itu yang perbuatan Ibn Umar dan Ibn Abbas yang dalam Sahih Bukhari mereka buat dalam jarak tersebut 40 batu. Kalau pegawai pegawai kita ada 40 batu mereka buat itu ikut pendapatnya yang nas yang paling kuat lah. Kalau dia kata 96 km itu masih lagi tak kena masih lagi 80 lebih je 40 batu bila kita kira balik berdasarkan jumlah berkenaan. Jadi macam ukuran tak sama daripada zaman. Jadi kita tahu apa boleh? Teruslah. Alhamdulillah. Ikut pengalaman batu lah kali-kali dengan kilometer apa. Benda tu lebih cepat. Ada yang 60 batu. 60 batu ikut. Itu bukan nas. Yang nas sesuai ni boleh sesuai. Ada lain. Yang lain tu kita tahu tidak sesuai ni. Pasal ada yang orang membayangkan dengan nama marhalah. Marhalah, dua marhalah. Kita sering dengar dalam orang lain masyarakat kita Indonesia ni dua marhalah. Dan dua marhalah tu lah yang mana? Jadi dua marhalah, jadi tajuk dulu musafir ni zaman Rasulullah SAW dulu dia lebih kadang ada musafir sehari semalam. Sehari semalam, maksudnya dia kata musafir sehari semalam. Dan musafir tiga hari tiga malam. So, jadi ada lafaz-lafaz macam ni kita kata yang dia boleh lebih estimation dalam dahulu. Berapa jaraknya? Sehari semalam, musafir sehari semalam. Itu jarak kilometer. Dan batu bahkan ada setengah ulama menyatakan even empat balik 16 farsah ni pun masalah lagi. Sebab apa? Sebab dalam tajuk farsah ni ada timbul kes apa? Kes dia satu balik tadi mungkin banyak dalam farsah. Farsah tu adalah bahasa Farsi. So kira Farsi tu boleh masuk dalam Arab. Timbul tajuk. Jadi sampai banyak lah para ulama ini selalu jawab balik. Zanjabin pun bukan kata Arab. Zanjabin. Maksudnya dia apa? Halia. Zanjabin Jadi lafaz yang ijin pasal bahasa Arab ni dia normally perkataan-perkataan yang memang Arab asal dia mesti berubah dia kepada 3 atau 4 asal perkataan dia. Bila dah banyak macam Ibrahim pun Arab. So, Ibrahim, Ismail yang Arab. Zanjabil. Mana nama tu asal bukan nama Arab tapi diarabkan. Macam kita kata lah teknologi. Bukan perkataan bahasa Melayu asal tapi faham tak teknologi? Faham. Dia perkataan tu boleh dipakai. Macam moden. Faham juga perkataan Melayu asal. Faham? Jadi kita dah dipakai dalam kamus, pakailah. Tapi kita kata dari asalnya, usul perkataan sebut bukan di situ. Macam kalau apa dalam bahasa India apa, gusti. Dia gusti kan? Orang India panggil gusti. Mana lafaznya dia berdurang. Macam cawan dulu Cina. Cawan. Tahu tak tahu? Cawan dulu Cina. Cawan. Okay. Cawan. Cawan dari Cina. So kita kata usul perkataan. Tapi dah pakai kita edit lah. Cuma nak faham macam tu. Jadi so, asal macam farsak tadi ada kata bukan kata Arab. Ibu nanti masa dua kolah pun juga. Dua kolah pun kenapa tak dipakai sebab kolah tu sama mana? Tak tahu. Ada yang kata kolah tu berbentuk sekati tu. Dia pergi bandingkan hadis kolah yang dalam bab taharah ni. Bab wuduk ni. Dengan kolah yang Nabi lafaz seketika. Nampak apa Suratul Muntaha. Pokok sihir yang tertinggi ya. Yang mana dia kenapa pokok tu dia kata daun besar telinga gajah. Daun sihir, daun pokok bidara ni kecil je. Pokok bidara buah-buah besar satu je. Besar macam cherry kecil tu.
Tapi bila apa? Tapi bila Nabi cerita tentang si dia, kok bila dia Nabi nampak dia apa? Dia apa di dia yang ketujuh tu? Dia kata buah dia besar kullah hajar. Kullah hajar ni kebetulan saiz dia macam kullah beruang besar. Besar. Jadi ada yang ambil hadis kullah hajar ni, dia pergi gabungkan dengan hadis taharah. Tu dah sekali keluar how much is the volume of the water. Faham tak? Saya kata tak boleh buat macam tu cross reference. Maksud ini buat taharah. Dan Nabi tak tahu, mungkin orang ada faham, tapi kita tidak tahu. Dan ini berkenaan kisah apa? Ya, Islam Merah yang Nabi ceritakan berkenaan dengan apa, perbandingan saiz dan bukan tajuk kaitan masalah taharah. Dan kita lihat kalau Nabi, zaman Nabi semua pakai kolah hajar saja. Maksudnya kolah-kolah air, kolah itu bekas beliau air, besar. Seperti payah lah, kita kata payah air. Tapi dia kata, itu perbandingan yang kita kata tak boleh kena. Tapi dipakai, dalam mata Syafi'i yang pakai orang kata-kata apa, orang tu minta anak tekst tu lah. Pasal cross reference, faham tak? Cross reference dia kata lafaz kolah ni tengok kolah yang lain dan dia terangkan macam ada saiz yang dia. So dia tengok itu, ha, tu kolah hajar. So kita dah tak ada lah, ambil kolah hajar letak kat sini. Kita timbul 500 saiz badak-badak tu. Faham tak? Apa yang kita tu sebab tu? Sebab ada dia cross reference hadis yang berlainan. Cuma sini tak sebut apa kolah dia, sini sebut kolah jenis apa. Faham tak? Kita ini tak sebut kita kereta apa yang sebut kereta sini apa. Sini sebut darah apa, sini sebut darah yang mana satu. Memang dalam Quran ada dia. Maksudnya kita diharamkan makan darah kan. Darah tadi dalam ayat apa tiga kali di apa dalam tiga kali diulang. Sekali itu diterangkan darah tu daman masfuhan. Darah yang mengalir, darah yang keluar dari kita penyembelihan itu. Ada pun darah yang lagi tak masuk. Kalau ikut teknologi ni baca saja darah saja. Dia harap tak ada samu bangkai darah. Apa dam. Ini boleh kena darah mana satu. Darah ini kena, darah dendam darah ini, dan tulang kena. Tapi sedikit lima tahun makan, darah, kotor, najis. Pertama semua orang, dia salah faham. Dia ambil daging nak masak, dia boyoh daging untuk guna air. Lepas masak, suami dia tak sedap. Dia belajar ikut apa, tanya ustaz dan TV. Kata dia basuh, ada basuh tunggu. Tapi sawat tu, dia boyoh dia. Macam basuh daging, macam lain. Lepas tu hilang kemanisan daging berkenaan. Dan orang rasa apa aku makan ni, dia boleh bunuh macam tapi ustaz kata, tak ada. Dia dalam daging tadi, tak boleh kira pakai. Pakai, masak je tak ada salam. Yang sebenar-benar ni adalah yang keluar. Pasal ada penjelasan, memang kita cross reference lah. Pada tajuk yang sama. Ayat membincangkan berkenaan, cuma ayat tersebut membincangkan tentang tajuk makanan haram. Ini darah saja darah, satu tak sedang, satu lagi terang. Tapi ada tajuk yang satu lagi, macam masalah kolah tadi. Ida bawa mak kolah tain. Hadis Nabi Sahih. Dia kata bila sampai mencecah air itu buku kolah. Fala yang hamil khabas, dia tak menganggung najis. Dia as long as maksudnya as long as tak tukar lah. Kalau tukar, satu lautan tu, yang besar tu. Kalau tangan saya luka, tangan saya luka, sedikit darah saya jatuh, semua laut berubah jadi merah. Semua tak dipakai untuk wudu. Saya tak hilang. Faham tak? Dia kata tak faham kena masalah air ni. Dia kata banyak tak bangun najis. Ya, kalau kira tak berubah. Kalau berubah satu lautan tu, kalau saya ni darah saya satu titik je tu. Laut tu semua tukar jadi merah. Maka dengan bangganya, satu laut tu pakai. Ditunggul. Faham tak? Atau di sungai-sungai kan? Bila sungai itu keluar nampak apa? Keluar daripada sekian dan bau sungai itu bertukar. Dia tak pakai untuk wuduk. Dia pakai lah. Dia pun air banyak. Ini saya faham tau, kalau saya kolah tadi maksudnya bukan, dia actually minimum yang kita kata minimum apa, kalau minimum, maksudnya minimum kalau sekiranya bercampur najis, tak bertukar, maka tak apa. Itu yang dia dalam surah mazhab, tak faham. Maksudnya minimum keadaan, banyak mana, keadaan sebesar gelas ini kalau bercampur, tak bertukar, maka tak apa, apa hukum dia. Okay, jadi sebab apa, sebab dalam hadis Nabi SAW, kita kena belajar bapak orang, Nabi SAW menyatakan, dalam hadis SAW, hingga setai kodoh ahad hukum. Bila seorang kamu bangun, pada yang misliadahu fi inak, dan celup tangan dia dalam bekas air, hatta yang bersilah salah satu yang dibasuh tiga kali. Fa'in lahu kena semuanya dia, layak diri tak tahu. Aina bat tak cedu di mana bermalam di tangan dia. Mungkin malam di sini. Mungkin malam di sini. Malam di mana, tak tahu. Tangan itu mana kan. Jadi, kena tak tahu di mana, dia jangan celup terus. Basuh dulu, kemudian bangun dia celup. Jadi, lafaz itu kalau ambil kesan dalam mana air tu sikit, celup benda yang sikit, dia beri kesan. Effected. Faham tak? Jadi, kerana kefahaman itu tadi, kau kata, apa minimum dia? Tentang hadis Nabi tadi. Ila balawan mak, bila mencecah air, pun latai muqalah, lam yahmin khabas, tak akan menanggung najis. Jadi, dia orang ingat, oh, bincang muqalah ni. Masalah punya muqalah tak penting. Bahkan ada orang terpolak muqalah terus.
Pada pola atau pola apa? Mana pola macam ni? Pola yang orang lama ni berujuk pola ya dari kisah Isra Mi'raj tadi. Kalau dari tanda keluar kata pola hajar, pola ni pola hajar ni. Eh, keluar dia kata 500 kaki bangga tu. Itu yang 14 tahun tanah tu, itu sebab kisah dia. Faham? Saya kena dengar ni sikit, relate sikit, kena ceritakan juga. Jadi kalau tak ada, tak tahu. Oh, banyak benda. Jadi, kita kata, balik benda tadi kita, mana Arab, Arab yang asal ni, actually Arab asal ni Yaman lah. Arab asal ni Yaman. Jadi, dikatakan juga, itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata, baginda sesuai dia sikit syarat kamu dan berkenaan. Okay, ketika baginda syarat berkenaan, baginda berada di Madinah. Dia ni dibantu dicokok oleh pendapat bahawa keadaan baginda ni kebiasaan di Madinah. Kan? Dalam peperangan saja atau sekian boleh keluar. Tapi tak ada macam bersia-sia kan ada persekian, pelancongan dan sebagainya. Tak ada lah keluar pelancong kan. Apa, pemimpin negara kita keluar pelancong. Tapi Nabi SAW, Nabi tak ada masa untuk benda kenaan. Kan? Kena sibukkan Nabi ni kan. Dakwah dan juga memperbaiki umat ini, Nabi tak ada masa. Kita ada masa. Kan? Kena redam lah, sekian. Ustaz pun pergi. Contohnya kan? Jadi Nabi SAW, keadaan Nabi lain. Dia keluar di Madinah, benda keluar tu lillah dia. Tahu tak? Itu dekat Nabi lillahi ta'ala tu. Benda ke mana-mana tu lillahi ta'ala, benda Nabi keluar ke lillahi ta'ala. Untuk bersiar sok-sok-sok, tidak. Dalam kawasan Madinah dia. Kita Nabi pergi masjid Quba, masjid pergi masjid sekian, pergi sekian dia. Tapi untuk bersiar-siar saja tidak. Kalau ada pun paling jauh-jauh pun Nabi pergi dalam Madinah sendiri. Kisah-kisah kita bincang, kita bilang, apa Abu Hurairah kena nempang, kena tumbuk rumah. Kan kisah Nabi SAW tinggal ke para sahabat masuk dalam kebun, dia duduk kaki dalam air. Dia kata dengan Abu Hurairah, duduk dalam kebun tu dia melihat. Dia kata Abu Hurairah, siapa kau jumpa, apa, dia beriman Allah Ta'ala dengan akhirat. Maka, apa khabar tanah dia, dia apa, beriman dia, apa, meyakini bahawa dia Tuhan berkata Allah Ta'ala. Yakin dengan benda kenal, maka kau berita gembira daripada dengan syurga. Abu Hurairah jumpa, first guy dia jumpa adalah Omar. Omar dengar, tu orang tumbuk dulu. Dia jatuh orang Abu Hurairah. Tapi kisah dia nak kira-kira Nabi ambil take break. Benda tu je. Untuk melancong tinggal ke Madinah, tak nak. Kalau keluar, kebiasaan Nabi akan keluar untuk peperangan sahaja. Tidak untuk ni, ataupun umrah dan haji. Lain tidak. Faham? Malik, bukanlah maksudnya kita tak boleh melancong, tak boleh bersekian. Cuma kita dari situ kita dapat pelajaran sebenar. Bila kita kata kita beramal untuk Islam, kita buat kerja Islam ni, atau kita kata nak praktikkan Islam, Rasulullah SAW adalah model pertama. Modul atau model pertama yang ada dalam Islam ni. Yang boleh kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tengok Rasulullah tu. Ada orang lain yang lebih tinggi Rasulullah dalam masalah pengamalan ni. Dalam bab ibadat ke, dalam bab bergurau ke, semua sekali, semua aspek. Tidak ada Nabi SAW ni tertinggal Allah Ta'ala dalam masalah dia beramal. Dalam dia boleh bergerak, berjalan ke mana dan sebagainya. Jadi kalau kita kata ini sebab benar-benar penyokong pendapat ini, ada bagi Nabi SAW boleh isyarat kamu ini bagi berada di Madinah. Bagi tunduk ke selatan, itu Mekah bawah tu, bawah dia mana? Bagi dia kalau berada di Madinah, Madinah utara kan? Mekah selatan. Jadi Yaman bawah lagi, tadi Tabuk atas lagi. Sekarang ni maksudnya Nabi SAW duduk di Madinah. Ini pendapat kedua kata Nabi kita isyaratkan ini Abu Mas'ud, Abu bin Amr. Dia kita dengar Nabi sedang berada di Madinah. Tapi tunjuk ke arah Yaman, ke arah selatan juga. Tapi Nabi berada di Madinah. Tak bincang berkenaan dengan ahli Madinah. Dia bincang berkenaan dengan Yaman bawah tu. Ini Yaman lah. Jadi disokong pendapat ini oleh keadaan baginda di Madinah. Dalam keadaan apa, kebiasaan baginda. Dia atas keadaan ini. Jadi isyarat ini, isyarat Nabi SAW ini kepada apa? Kepada orang-orang yang datang awal dari kalangan orang ahli Yaman. Maksudnya. Dan kepada kabilah-kabilah Yaman yang datang datang kepada Abu Bakar Asyid Ralanu untuk menakluk Syam ataupun awal-awal di ahli Iraq. Bagi kita zaman dahulu, kita kata memang Muhammad SAW wafat pun orang Yaman lah yang menjadi tentera yang membantu tentang Abu Bakar, membantu Umar untuk penaklukan. Menurut Syed Zaman Usman, Al-Fadiyah dan sebagainya. Hatta zaman ketika mana Salih Al-Yubi dalam tersolid, tentera Yaman dan tentera yang membantu luar. Mereka kata orang kata apa bahagian apa, orang kata apa bantuan yang paling kuat datang dari Yaman. Bantuan paling kuat datang dari Yaman. Ini kita tahu Yaman ini bapak putera jihad ni cepat. Cukup cepat. Sampai ada macam kisah yang diceritakan saya seorang daripada masak apa badan-badan apa tentang apa baca aksa ada orang muka ada yasin aksa yasin quds al-quds orang tu kita bersama kepada kami dulu di Yaman diceritakan
cerita berkenaan keadaan macam mana Yaman ni, dia orang Palestin. Dia buka yayasan di Yaman untuk kutip dan agama dan sebagainya untuk menghantar ke Palestin. Tapi dia cerita satu malam, ada sekali tu dia tengah malam, ada pintu rumah dia kena ketuk. Ada pintu dia, orang film kena ketuk. Bila dia ketuk-ketuk buka, ada makcik tua. Makcik tua. Makcik tua ni, dia tengok makcik tua tu orang pun. Oh makcik tua, tak bagi apa tau lah. Dia makcik tua datang kan. Dia kata, aku tak ada benda nak bagi korang. Dia kata, aku tak ada harta, tak ada sekian. Tapi, dia buka dia keluar. Dia ada sebiji peluru dia kata. Sebiji peluru. Ada budak dia kata. Ambillah peluru ni, bagilah pada tentera korang, pergi lawan. Musuh-musuh Allah Ta'ala. Datang makcik tua, tak ada benda bagi-bagi peluru. Tengok korang, makcik tua dengan anak pun datang. Ketuk-ketuk bagi peluru. Nah ini dia gelap. Kita dengar kisah tadi, orang tengok. Dia ingat. Dia tak ada macam diri dia je. Dia orang tahu tentang nasib umat Islam yang lain. Tapi kita kata Yaman ni, orang ni memang kita terang ilah. Memang orang ni miskin. Tak banyak harta sangat. Tapi bab berkenaan dengan Indonesia ni, memang sensitif. Bab berkenaan dengan masalah apa, Allah dan Rasul ni yang kuat. Jadi kita kata memang, mungkin yang dimaksudkan tadi, memang apa orang Yaman semua lah. Maksudnya, orang-orang yang awal masuk Islam, dikenakan orang Yaman. Contohnya macam yang datang ke Madinah. Yang datang ke Madinah. Ataupun kepada kabilah-kabilah Yaman yang datang kepada Abu Bakar untuk menakluk Syam. Ataupun kawasan awal, Iraq dahulu. Mana zaman Umar kan. Mereka tu yang datang batu pun tentera dari Yaman. Jadi boleh jadi kepada mereka Nabi tunjukkan isyarat tadi. Okey. Dan boleh jadi kata ini kepada mereka lah. Kepada mereka dan isyarat Nabi SAW dengan sabda baginda. Inilah ajiu nafsar rahman fi kibali ahli Yaman. Min kibali Yaman. Inilah aku dapati apa tiupan rahman. Mana Allah Ta'ala punya tiupan ada berada di sana. Maksudnya di sana wujudnya satu bangsa, satu manusia, satu kumpulan manusia yang apa sifat mereka ni kena pada kehendak Allah Ta'ala. Itu maksudnya bantuan Allah Ta'ala. Okey? Itu mana apa maksudnya apa Allah Ta'ala bantu eh? Dia juga apa dan maksudnya tiupan dia maksudnya dan kita kata kita macam bantu dengan satu lagi. Jadi tiupan dia maksudnya dari Yaman dia datang dia bantuan untuk kita kata Islam ni makin berbesar, makin merebak datang dari Yaman, datang dari arah Yaman. Okey. Mulai ketika Nabi hidup dan juga ketika telah selama Nabi mati, masih lagi berjalan sampai sekarang. Wallahu ta'ala itu mungkin pendapat dia. Dan namakan Yaman itu Yaman. Dinamakan Yaman itu dinamakan Yaman kerana apa? Dia berada di arah Yaman. Okey. Yaman itu dinamakan Yaman kerana dia berada di kawasan di belah kanan, di arah kanan Ka'bah. Mereka orang beri di depan pintu Ka'bah. Ya. Tiang rukun Yamani. Ya, rukun ini tiang-tiang ini rukun Yamani. Okey, maksudnya macam ni. Diorang dahulu memahami bahawa kan tak bakal kita pandang dari atas, kan? Jadi belah kanan tu yang ke arah kanan ya, itu dari Yaman. Kalau yang sebelah sini, Syam tu, jauh dari Syam, kerana dia berada di sebelah kiri Ka'bah. Yaman, pasal apa Yamin, actually Yamin kanan ya. Yamin kanan, Yamin sumpah. Yamin, kata Yamin tu dia, Yum, maksudnya kanan. Jadi Yaman itu dipanggil Yaman kerana dia berada di sebelah kanan, arah Ka'bah. Mereka Ka'bah tu, kanan dia. Tapi bukan tengok dari depan kita. Macam saya kata, kanan saya. Mana kanan saya? Tuan-tuan nampak? Kiri. Kiri. Inilah. Tak, saya punya kanan apa? Ini kan? Kalau Ka'bah punya muka adalah dia punya pintu dia. So, sebelah kanan dia. Sini lah kan? Hajar Aksor sini. Sini lah. Jadi, sebelah kanan ini Yaman. Sebelah sini, sini utara, sini sebelah utara, sini sebelah utara dia. Ini kalau ini pintu Ka'bah. Bukan suruh cari Ka'bah. Ka'bah ni maksud Allah Ta'ala itu dalam hal Ka'bah. Eh? Empat segi dia kan? Kerana dia berada di sebelah kanan Ka'bah. Di sebelah kanan Ka'bah. Dan Syam. Syam tu. Dia namakan Syam itu Syam kerana ia berada di sebelah kiri Ka'bah. Okey. Dan dia ambil daripada Syaumi. Syaum. Syaum kata Syaumun. Syaum. Maksudnya Yusra. Kiri. Jadi lafaz tu Syam tu juga bermaksud kiri.
ni kiri dalam Kaabah, ni kanan Kaabah. Kaabah tu kiri kanan dia maksud dia. Faham eh? Jadi kata yang dia maksudkan dia itu arah dia. Jadi tapi zaman dia masih kata ada dua pendapat. Satu pendapat kata perlu hijab seluruhnya. Satu pendapat yang kita kata agak lebih tepat dengan pasal disokong oleh hadis-hadis yang lain berikut depan ni adalah maksud dia memang ahli aman sungguh lah. Ahli aman sungguh yang maksud dia yang datang membantu Islam. Membantu Islam dalam suara hidup ada datang masuk Islam. Dan juga zaman para sahabat apa berperang dan sebagainya yang bantu apa, para sahabat sebab Rasulullah tidak ada adalah juga orang Yaman. Jadi itu mungkin maksudnya dia kan apa benda-benda kata in al-iman ha-huna. Mungkin juga iman ha-huna. Ya? Ya. Memang kita kata Zahru tu dia dulu lagi. Bukan baru dibuat. Dikekan. Ya, cuma dia tak apa. Tak apa zaman Rasulullah. Tak apa. Benda-benda dia beri petak kotak kan muka ak. Mempunyai segi. Kotak bersegi maksudnya. Muka abah tu. Ya? Jadi mungkin macam apa, lafaz-lafaz ini memang dulu lagi. Lafaz Umul Qura. Sebelum Islam lagi nama Yaman. Sebelum diberi Islam lagi nama Yaman. Yaman. Kenal dengan Yaman itu Yaman. Okay. Tapi pasal pasal kongga Arab dahulu. Kerana Ibrahim AS kan, dia duduk, dia bina apa, asas, apa, dia bina apa, binaan Kaabah itu bersama Ismail. Dan dulu kongga daripada belah selatan, itu sudah datang melintas dan singgah di Mekah. Sebahagian menetap terus. Sebabnya jalan lagi, ulang-alik. So, saya tak langsung itu memberikan kesan. Mana? Dah mana? Kau datang mana? Kanan Kaabah. Kau dah datang mana? Dah kiri kau. Abang tak? Kau dah kanan, kau kiri, kanan. Kanan Kaabah lah tu maksudnya. Kau dah datang arah mana? Ada macam orang dari kita apa? Darat yang baru. Tengok. Pergi mana ke laut? Kau tengok, tenggelam. Kau pergi ke Lampung kan? Ke ujung matang kau selangor. Tak tenggelam pun. Ada air kawasan tu. Di mana pergi darat? Sama je, ada je kampung tu. Tapi sini dia panggil darat. Sini panggil laut. Pergi ke laut, ke bawah pula. Rupanya kawasan ni tu dekat dengan air. Sini kawasan jauh dengan air. Dia jauh dengan air, tapi sekarang ni tak ada lah. Jadi dipanggil macam tu sebab ketika awal dahulu punya tu keadaan dia. Jadi dia kata, itu yang nama macam tu punya biasa diberi je lah. Mana utara, selatan, mana? Ke sana, mana? Ada datang mana? Datang daripada kanan Kaabah. Ini dia, dia kiri Kaabah. Faham tak? Jadi lama-lama. Nak kata sebelum Islam, kita mungkin dia tengok berapa lama lah. Berapa jarak dia mungkin ada yang kita kata lama sebelum Islam pun mungkin banyak. Tapi dikenali di sisi ahli petan orang-orang Arab di tanah Arab ni, di Hijaz ni. Di kawasan Mekah Madinah sebenarnya. Mereka dikenali orang Yaman tu di sana. Maksudnya di kawasan kanan ni, Kaabah. Wa inna qaswata. Dan semuanya kekerasan. Kekerasan maksudnya sifat keras Waghiradul qulubi. Dan juga kekasaran hati. Semuanya kekasaran. Dan kekerasan, kekasaran hati. Hiraf. Dan waliz. Waliz ni apa? Layin waliz. Waliz ni kasar. Kekerasan dan juga kekasaran hati. Filfaddadin. Filfaddadin kepada apa? Pada adik-beradik pada apa penggala unta. Inda usul adna bil baqar. Inna udul azba adna bil ibil. Di usul ataupun di pangkal ekor unta. Maksud qaswah ni, ada qaswah ni dan apa ni ada dua nama yang maksud dia sama. Kasar apa? Lafaz qaswah dan juga riyadul qulub. Dia adalah lafaz yang dua nama tapi untuk satu maksud. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah apa macam dalam akan duduk dalam Quran dalam surah Yusuf ayat 86 Allah Ta'ala sebut kata-kata Nabi Yaqub AS dalam 86 ayat 86 surah Yusuf tu. Yusuf AS dia lafazkan untuk satu perkara, dia lafaz dua benda. Dua benda untuk satu perkara. Dia kata apa? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanyalah aku mengadukan bathi wa huzni. Dua-dua tu sama maksud. Sama maksud. Boleh tak kalau macam kita gunakan sekarang ni, dalam hadis kita baca sekarang ni, Al-Qaswata Wa-Ghiradul Qulub. Qaswata Wa-Ghiradul Qulub. Dua-dua tu maksudnya sama. Sererti Macam kita baca dalam surah Yusuf ayat 66, Allah Ta'ala berikan apa? Dua kataan satu maksud. Dua lafaz dalam ayat yang sama, satu maksud. Itu Bathi wa Huzni. Al-Bathu dia adalah al-huznu. Sama je.
Jadi kita tahu, jadi nafas yang apa kosong itu pasti kadang-kadang kita dalam tajuk ni kadang ada orang dia tak puas hati. Tak puas hati maksudnya apa? Apa maksud di sebalik? Kenapa tak gunakan nafas tu? Apakah menjadi kenapa dia nak? Kenapa apa bukan kena persoalkan? Tapi ada orang yang tak puas hati, dia tahu kenapa nafas tu dipilih, bukan nafas lain. Itu bukan hak kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala mungkin akan menzahirkan kenapa pemilihan itu berlaku, kita nampak. Kadang-kadang tak tahu kenapa, kita dengar sambil nawal ta'ala saja. Macam dia dikis menjadi macam kita kata, bila kita kata semua alam memang tak jadikan dengan matlamat dan tujuan. Tak ada boleh datang dengan sisa. Dia terangkan benda ni kepada orang. Jadi dia saya kata semua benda ada tujuan. Macam kita kata interlink. Satu rosak, ini rosak. Ini rosak, ini rosak. Dia kan jadi ada kesan. Maksudnya, kita bunuh ini jahannam. Bunuh ini jahannam. Bahkan macam dulu saya tengok dekat dalam National Geographic. Mereka ada buat satu rencana. Rencana dia tajuk Return of the Thunder Beast. Return of the Thunder Beast. Yang dia maksudkan adalah bison. Kan bison yang besar kan? Yang bulu banyak kan? Yang orang Indian biasa bulu tu. Dia datang tu, dia tinggal kat Yellowstone Park. Kat atas kawasan ni. Kawasan Yellowstone Park tu, yang ada glacier kan? Kawasan tu yang ada tempat yang berdekatan situ lah dia tinggal. Jadi pada tahun akhir tahun 70-an tu, 70-an ke 60-an, bilangan binatang tersebut hanya tinggal setakat 50 ekor je. Sikit sangat. Jadi orang try macam-macam lah, berikan tak jadi, apa jadi kawin tak jadi. Tak tahu, tak faham kenapa. Tapi ada sepatutnya siapa yang datangkan idea, bawa balik binatang yang dulu sama-sama tinggal dengan dia. Dan binatang yang maksudkan adalah serigala. Pasal ketika mana senjata tersebar di dunia barat di kawasan Amerika tu, diorang menggunakan senjata terburuk semua serigala. Tak ada serigala tinggal. Jadi masalahnya lepas serigala tu pupus, tak lama lepas tu binatang pun kurang bilangan dia. So ada orang datang ke idea, datang balik serigala. Tengok beli. Dia bawa balik, dia ambil daripada belah Kanada. Serigala tu dia ambil daripada anak kan, lepas tu lepaskan secara ni bagi bebas. Tinggal hidup di kawasan tempat di mana bison masih tinggal dahulu. Tiba-tiba dari sekarang ni dapat tiba biangan bison makin banyak, makin mengembang. Jadi macam bila ada threat, agaknya bila ada threat dia buat kajian, mungkin bila threat datang ancaman, biangan dia orang mungkin akan sikit dengan serigala akan terserang. Tiba-tiba dia orang kuat melawan, lagi cepat jadi banyak orang yang biar. Jadi kalau serigala tak ada, dia jadi tak ada tempat untuk dia biar. Malaysia, alam pun macam tu, hilangkan satu, satu ni, satu, yang satu, satu ni. Jadi bila saya cerita ni, ada orang kata, jadi Ustaz, babi tu untuk apa? Babi untuk apa kan? Apa guna babi? Bila katanya tu, saya pun terangkan dia. Saya kata, ada kalanya kita tak tahu sebab apa dia jadikan. Cuma macam zaman dahulu kita belajar bakteria, ni salah. Buruk, tak elok, kalau boleh basmi bakteria semua sekali, kita basmi semua sekali. Letup satu bom, mati semua bakteria kat dunia. Kalau ikut idea, dia bagus. Tapi bila kita perhatikan balik, tak boleh. So, bakteria jadi dengan sifat dia makan daging ke, makan tulang ke, decomposition dia kompos balik benda makanan. Matlamat dia ada sebab untuk menjadikan semua itu tukar tanah balik. Kita makan donat, buah donat, donat tancung ke, dia nak tukar tanah balik, dia jadi dia. Anjing mati ke jalan, dia tu bila tahu pulang dah. Dah hari dia cakap, dah hari dah. Tapi dah kering dah, dia tak darah. Jadi kita kata, benda dah tinggal macam lump of daging kan. Benda tu tukar tanah balik. Kerja apa? Kerja bakteria. So bakteria kerja di mana? Jadi problem dia sekarang ni orang kita tahu. Tapi lepas kita belajar, oh bakteria tukar sikit. Dia walaupun kita kata tak elok untuk perut kita. Tapi perut kita ada bakteria tau. Ada bakteria, bakteria yang elok, ada bakteria baik, ada kan. Apa? Macam syota lah yang apa baik kerja tu. Kita beli sekarang, minum bakteria. Tak dijahin. Faham tak? So sekarang ni konsep dia. Lepas kita belajar, kita tahu, kita tahu, oh ada macam mana tujuan. So sekarang ni, macam dia dengan babi. Bila nak tahu Allah Ta'ala anak. Bila kita tahu buat lama dia, Allah Ta'ala saja tahu. Tapi kita tak tahu tak? InsyaAllah kita tak tahu. Sekarang ni macam tak ada apa-apa. Mungkin dalam ekosistem alam ni untuk binatang pemangsa dan juga ini tak macam serigala tadi. Pemangsa dan juga apa yang dimakan binatang yang makan daging yang makan daun tadi, dia relationship dia Allah Ta'ala atur. Kita yang masuk campur. Kita bercampur ni kita buang satu-satu je hilang. Even macam dia lah macam kalau tadi sekiranya bison tadi hilang sebab segala hilang, segala hilang dia pun jadi macam nak hilang lah. Boleh jadi kalau itu kita bunuh semua sekali harimau, rusa pun yang hilang. Sebab dia tak boleh tak ada apa insentif apa, tak ada kata pergi untuk membiak. Dia macam, tak payah sampai dah, tak ada pun benda kacau kita. Dia dah lambat, bila dia nampak macam trap baru dia cepat-cepat. Tahu tak? Macam orang hilang, bila dia mati baru nak kahwin. Kalau dia tak mati tak kahwin, tak juga cepat. Ya? Yeah.
Dua mak dia duduk atas hati, buat aku nak kahwin ni. Aku dah nak kahwin. Contohnya, ada sepahum ni tu. Ha? Contohnya, dinosaur pula. Okey. Kalau dinosaur pula dia mati, kenapa Allah tak nak alam? Maksud kita sebenarnya, kisah Adam AS. Kalau dia ada, akhir zaman dinosaur tu ada, Adam ada, tak pelik. Dinosaur tu ikut saiz Adam, Adam tinggi gila. Dinosaur macam kucing. Dinosaur paling besar, tak sampai pun dah tinggi dua bangunan tingkat pembangunan yang diorang buat rumah 13 tingkat tu bohong, tak wujud. Faham tak? Mana dia kenal mana yang tua, mana anak? Ada serpihan besar-besar tu, dukung besar ni. Serpihan gigi, bukan sebatang gigi, serpihan gigi besar ni. Daripada sebatang gigi tu dia buat, punya besar. Ni tu bohong, banyak apa-apa, patologi ni apa? Ada patologi ni dia kentong sikit. Memang dia orang terang je. Dan di Discovery Channel dia kata, kita dapat part sini, part kecil, kita try. Imaginasi, buat rupa dia. Ujung ekor jumpa, dia berdata badan satu. Mana boleh? Kan, nampak orang ni kuku. Ha, kuku. Orang ni gemuk kurus? Mana dia tahu? Cumisan kuku, jumpa cumisan kuku orang. Kan ada orang kerja kuku, dalam rumah kita ramai orang. Kan, ada orang datang, jadi tiba kuku bersepah. Daripada kuku tu, kita tahu siapa orang kan? Kan? Bukan kuku mana? Cumisan kuku. Lepas tu kita pegang. Ini gemuk ni. Kurus ni. Itu tak boleh. Tiba datang jumpa tulang bocor tu. Tiba-tiba boleh keluar kulit macam ni. Dah badan apa berbulu tak berbulu. Mana boleh. Tak ada satu pun yang besar. Tu macam dia zaman Cambridge kan. Dia era. Kalikan dia punya level tu. Kita kena faham, kerak bumi kita berjalan. Kerak bumi kita moving tau, moving around. Kita macam macam tu Himalaya kan. Gunung Himalaya tu, gunung India langgar ke Asia dan dia membina gunung kenaan. So, tanah kita kena berjalan. Even sekarang ni, sebenarnya tanah Melayu kita kena begini. Dan orang sini sibuk, apa hal lain yang kampung aku. Mesti aku salah tau mereka jauh. Sebenarnya kita sini, kita begini tau. So, jadi kalau macam ni, kalau ada kata aku ni orang yang duduk kat rumah, kat depan, kat Rusia ke, dah kena tanam dulu kata dia kata dulu tu kampung aku. Tapi tak ada lah sekarang. Dulu kau jalan sana jalan kaki je. Soalan berapa tahun lepas. Bayangkan atuk nenek orang semua tu mana kubur dia? Kau ada situ dah tenggelam tak tahu dah. Jadi masalah kita kena faham je ni. Bila kita gali dekat belah macam berdua lagi dia belah contoh macam Cambridge kan nama-nama tempat tau. Nama tempat di mana pun satu kawasan yang digali apa fosil-fosil tadi. Kau selain ada bawah sana kita tak ada boleh. Bukan tak jumpa, apa tak buat orang mana kerak bumi ni berpusing. Dia sentiasa berjalan. No. Constantly moving. So kita tak boleh hukum daripada sini untuk tahu apa yang dahulu. Yang ini paling dekat kita. Yang kita masih tak berubah. Yang dalam laut macam mana? Nampak tak? So benda ni masalah kita kata kefahaman yang orang kata dia rigid, dia jadi macam beku. Orang-orang yang belajar ni, dia kata jumpa fosil banyak. Dia fosil yang terjumpa, yang laut macam mana? Dan bahasa, bahkan problem dia pula, ada masalah. Kan dia tengok fosil yang ada kan. Jerung 400 juta tahun dulu. Masih sama lagi. Tak berubah pun. Ada benda yang berubah, ada yang tak berubah. Ada benda yang dah mati, ada yang tak mati lagi. Tak masalah. So kita sebagai apa manusia, kita boleh faham lah. Ada manusia kalau dia hidup dan dinosaur dia pun, dia sepak-sepak aja. Pasal dia lagi tinggi daripada binatang-binatang dia. Macam kita anjing, dia besar. Macam saya anjing lah. Bayangkan dinosaur tu besar anjing. Nama Adam, ada pakek kaki ni tu je. Mana dua orang sekarang ni ahli patologi ni dia tak boleh buat apa? Bukan ni. Dia panggil apa bukan ni patologi apa? Ha? Arkeologi. Arkeologi dia terlampau untuk terbuka. Dia terlampau lain. Paleontologi. Mana dia sebenarnya dia bukan jumpa semua. Dia jumpa sebesar ujung ekor satu. Bukan sepenuh. Setengah. Setengah tu dia bayangkan setengah lagi. Yang dia buat dengan separuh tu cuma rekaan. Ya, itu dia bentukkan satu yang dalam Discovery Channel, dia terangkan benda ni. Memang dia tak dapat benda tu betul, penuh-penuh. Dia akan try bayangkan. Kenapa silik, dia bayangkan. Dan dulu dia kata ikan dia dulu daripada air, jadi ikan darat, ikan terus pupus. Dia tengok, rupanya ikan tu duduk kat dasar laut, yang kita tak sampai lagi. Itu bagi Islam, dia kata benda tu, orang tak perlu kita cari, apa kita rasa rungsing berkenaan tak wujudnya binatang tadi. Maksud kita kata kerap bumi kita constantly moving. So kalau kita kata atlet kita tu Adam AS benar dan tanam dan dipusing Allah Ta'ala disorokkan dengan cara macam tu, tak pelik. Maksud Adam AS besar dan bangsa-bangsa zaman dia besar. Mana hilang orang yang bumi ni masih berjalan. So maksudnya kalau orang Rusia tu bising atuk nenek dia dulu kat sini dah tak boleh dah. Tak ada jarah lah.
Kan? Dah tenggelam masuk laut. Betul ke kena? Mungkin orang sini pula pakai banyak tanah. Itu mesti kita tak tahu kita pergi hanyai. Dekat. Kalau kita umum kita tanah. Kan? Kita melekat-melekat jalan. Jadi kalau perjalanan dan pergerakan tadi menunjukkan bahawa kita tak akan macam tu. Jadi menunjukkan bahawa boleh jadi dia kat sini, kita tak tahu kita pergi. Kan? Terpulak orang kat sini kan? Dia dah tenggelam lama, dulu kat sini tapi dah tertinggal sebab ini dah bergerak. Sekarang umum kita macam tu. So dia tak masalah fosil-fosil yang tadi yang kita nampak depan mata kita, kawasan itu saja. Tapi kawasan yang dalam laut macam mana? Banyak. Mana tu orang Adam? Mana tak jumpa lah kalau tanya kita kerak bumi kita berjalan. Kalau jutaan tahun, tak pelik. Ya? Faham kan? Baik. Jadi penggunaan apa lafaz, kita apa lafaz apa, gila berpuluh dan koswah ni, actually sama. Dan dikata pengarang buku ini, kata boleh dianggarkan, boleh dikatakan kekerasan. Ya? Yang maksud kekerasan tu adalah hati. Yang tidak apa, yang tidak lembut kepada apa? Kepada yang koswah tu, dikenaki dengannya hati-hati yang tidak lembut kepada apa, kepada kepada bimbingan. Kita bimbing, kita ajak, dia tak nak taat, tak nak patuh. Dan juga tak nak khusyuk kepada apa? Peringatan. Tak nak attentif. Kan ada orang yang dia bagi peringatan, di dulu. Tak dengar lagi dia dah. Ini masalah. Dan kekasaran ni, jadi kosong dan kekerasan ni adalah dia tak memahami. Ini bila sebut keras hati, maksudnya tak lembut kepada bimbingan dan juga nasihat. Kasar hati, maksudnya tidak memahami dan tidak. Dia tidak pedal. Kan dia kata syak kan, pemikiran yang tajam. Okey, kalau itu dia boleh berfikir. Dia tak ada fikir langsung. Dia kosong je. Dia memang tumpul. Pemikiran tumpul. Maksudnya hati dia tumpul. Tidak memahami dan tidak berfikir. Dan ini maksudnya lebih utama daripada maksud yang utama lah. Mungkin kita kata yang berkata maksud itu sererti dan koswah dengan gilazul puluk, maksud dia sama, boleh pakai. Tapi maksud kedua ini lebih bagus. Itu maksudnya disebut koswah, mana kekerasan. Kekerasan maksudnya keras hati tadi tidak lembut kepada apa? Bimbingan. Kita bimbingkan dia, kita nasihat tak boleh dengar. Dia tak boleh nak lembut, tak boleh nak lembut langsung. Bagi kata kerak nasi kita rendah boleh lembut. Kan, lah batu pun boleh. Kalau kena air berterusan dia akan lekuk kan. Tapi ini hati orang tu tak lembut langsung. Tak lembut langsung dengan berkali-kali kita ni pun tak ada kesan. Okay, ini yang maksud dia koswa. Ghilaz, kasar hati tu apa? Dia cukup kasar. Maksudnya kasar dia ni tak boleh fikir. Dia tak berfikir, dia tak faham. Benda tu berlaku pada dua kali dia tak faham. Allah Taala dah datang hantar bagi manusia ni, hantarkan peringatan cara macam-macam. Maksudnya kita bagi nasihat. Apakah sedarkan manusia ni macam-macam, suruh dia fikir sendiri. Dia nampak orang mati tak fikir. Itu masalah apa? Itu dikatakan sebagai kasaran hati, kasar hati. Kasar hati maksudnya tak boleh berfikir. Macam saya terangkan dulu, kita apa? Orang-orang yang mengatakan manusia ni apa? Jadi, tak ada sebarang hikmah. Tak ada sebarang tujuan. Kerana tak nak kata nafikan Tuhan. Maksudnya kata kalau manusia datang dengan matlamat dan tujuan, kita nak cari matlamat tujuan tadi. Pada waktu Syekh Rajak Zindani, guru hidup di Yaman, dia berbahas dengan seorang profesor. Profesor ni kata manusia jadi ni tak ada sebarang hikmah, tak ada sebarang tujuan. Tuan cari hasil kerana manusia. Jadi tuan cari matlamat kejadian manusia. Jadi Syekh ni pun ajar. Dia kata tangan kita ni kan ada matlamat. Ada. Kulit ada matlamat. Sen ada matlamat. Apa maksudnya kita ada sistem taraf, sistem rangka, sistem otot, sistem apa kan, pendengaran, penglihatan. Kita ada sistem semua. Dia kata, dia kata profesor tadi, nak tanya satu soalan. Setiap benda tadi tu datang, maksudnya sistem penglihatan, pendengaran, kemudian penghadaman, perpeluhan, apa lagi? Sistem saraf, sistem rangka, otot dan sebagainya. Yang datang tadi, dia datang secara bersendirian untuk matlamat diri dia tu untuk keseluruhan. Maksudnya kita datang kan? Tangan kita nak potong tak meja, dia jalan tak tugas dia? Mata kita ambil dia tak ada meja, dia buat tugas dia tak? Tak. Dia disebab dengan penyelidikan kan? So penyelidikan untuk melihat, untuk dulu saya melihat. Media untuk penglihatan. Bila cabut, letak ke meja, dia tak buat kerja dia. Bila dia buat kerja, boleh bersama dengan? Okay. Jadi soalan yang sekarang Syekh kata, keseluruhan kau guna. Kalau dah setiap part dah guna, dia macam kita ada pintu ada engsel, ada sekian, ada daun pintu, ada bijai.
dia kita tutup buka tu dia lambat lambat saya surat. Tapi kalau kita engsel dia tak media. Tak video kan? Saya tak langsung engsel tu dia kena bersambut pintu baru tugas. Jadi maksudnya pintu dah tu tak? Ya. Macam komputer ni dia ada screen, ada scan-scan. Dia ada part, kita boleh pecah-pecahkan. Every part is meant to be. Ada sebab dijadikan. Tapi dia punya sebab tadi hanya bila bersama dengan keseluruhan, with whole. Bukan partially, maksudnya kena keseluruhan. Jadi profesor tu kata, ialah dia kata bila dia kata ini. Dia kata ini adalah ilmu. Bukan ilmu fisiologi tubuh. Seorang doktor takkan jadi doktor kalau tak tahu ilmu ni. Dia kata dia marah profesor. Aku tanya dia. Dia mana guna ni kalau hantar datang rangka je. Mana bertugas ni rangka tadi. Rangka tu kena bersama badan. Bau je jadi. Dia macam dia ni sikit lah. Macam annoyed dengan soalan tersebut. Jadi chef saya memang kata kalau macam tu soalan dia. Kalau semua benda part-part tadi dia guna. The whole part ni, the human. Apa guna dia? Dia terdiam, dia tak ada guna. Kan tak ada guna dia. Maksudnya tak ada cakap ada matlamat. Sebab sekali Shani pun kata, payah sangat dia kata, kasut kau pakai tu. Kasut kau pakai tu, profesor. Ada guna tak? Ada matlamat tak dia dijadikan? Dia ada. Betul tak? Betul. Sebut, berapa sebut? Dia kata memenuhi kaki daripada benda tajam, daripada benda yang sekian, daripada sekian, daripada sekian, daripada sekian, benda sejukkan, atau apa, ataupun lainnya. Macam-macam dia terangkan kepada Shani. Oh, dia kata, terima kasih. Sekarang soalan, tuan pakai kasut, apa guna? Kan? Kan kasut ada guna. Tuan pakai kasut tak ada guna. Profesor diam. Profesor diam, Malaysia dia kata, dia takut pelik dengan tamadun korang ni. Tamadun korang. Yang menyatakan kepada anak-anak korang, kasut yang dibuat tu ada guna. Pemakai kasut, mulianya, pemakai kasut tadi, tak ada matlamat untuk kenapa dia dijadikan. Benda macam ni, kan? Dia kata, soalan profesor yang dia kata kalau orang doktor kan dia ahli apa kehormat apa diraja berita lah doktor lah doktor diraja berita lah dapat dia ada dapat dia apa royal lah royal something lah dia dah dilarang tu orang lagi doktor kena lintas dia tapi ini pemikiran dia ini dia kata apa kekasaran hati dia kasar dia tak nak masuk benda tu bagi kita contoh tu pun masih macam still ongoing atau masalah. Dia ada dulu sekali dia ada. Benda tak terfikir pun dia juga. Keras hati pun dia juga. Keras hati dan dia kasar hati dia. Tidak boleh nak memahami. Tidak boleh terima bimbingan. Dulu sekali. Itu maksud yang paling bagus dia kata. Dan faddah tu, ada faddah ni eh. Dia ada jamak faddah. Sehingga dia faddah dun atau faddah din. Itu plural. Dia wawnun tau yang nun di akhir tu dia jadi jamak muzakkar salim. Eh. Maksudnya, apa, maksudnya faddah. Itu orang-orang yang apa mengembala unta banyak-banyak. Kalau seekor tak hilang. Kalau tuan seekor dia tak dikatakan sebagai fadan. Ya, dia macam sini lah. Macam orang yang panggil apa tukang bawa kereta panggil sawak. Kalau seorang yang bawa kereta, sa-ikun. Sa-ikun, ya, seekor, sa-ikun, saya. Dia memandu kereta. Tapi kalau sawak, maksud dia apa? Mempemandu kerja, dia memandu je. Macam kita najar. Najar ni tukang kayu. Jazar, tukang apa buca. Jadi macam dia kerja dia itu je. Jadi apa halak, tukang apa gunting. Sedang masalah bila ada sabdu kan pada perkataan kot, dia lebih masuk pada tugasan. Dan pakai bila duduk fadat ni, atasnya fadat. Dia fadat, maksudnya dia pilih kepada orang yang apa orang yang kerja dia memang mengembala unta sahaja. Yeah. Dan mereka ni, dia berkata apa? Dari pembinaan, dia berkata, in al-qasutawa fil faddahin. Di sisi apa dari golongan ni unta kalau yang beli unta ni dan mereka ni apa wahum lufah apa mereka ni ada orang yang keras eh di kalangan ahli apa orang yang berbangga-bangga jadi memang ada the most pride people mana bila macam ni lah kita macam cakap eh orang ada kereta Mercedes dan orang kereta kancil kalau kita mesti jalan macam cari gaya sikit, air sikit. Kalau dia nak pakai make up tu orang macam ini, okay, okay. Dia actually kena ada gaya ke tak? Macam tak gaya orang apa, kalau kita nak dekat dengan Malaysia ni, kita macam orang kalau common motor tak lain tak perangai. Kalau motor sok-sok lain perangai. Dia actually pasal tak? Jadi ada sikit. Dan bahkan kalau kita buta lah mana dulu, tanda kekayaan. The sign of orang kata wealth, makin banyak unta kau, itu tanda kau kaya. Jadi bila orang tu banyak unta dia, actually dia kaya. Jadi dia dia macam kan dia dingin sikit. Dan segi dia fadat eh. Dan itu orang yang memiliki jumlah dia lebih kurang akan disebut
orang yang memiliki 200 hingga 1000 ekor unta. 200, 2000. Boleh bilangan dia. Dia panggil orang tu fadad. Di kedal. Yang ni fadad. Unta dia ada 200 ekor sampai 1000. Dia count. Count of unta dia 200 ke 1000 ekor. Boleh bilang sebagai fadad. Kalau 50 tak ada gigi. Kan? Metokit ilmu. Kalau kita di Malaysia ni semua kan. Jual sikit pun metokit. Tokit udung lah, tokit apa lah dia macam kan. Kalau ikut zaman para sahabat dahulu, dia tak tengit mereka pada jumlah yang tertentu saja. Okay? Jadi apa? Mereka ni adalah orang yang pemilik-pemilik unta, pemilik-pemilik lembu, pemilik-pemilik kedai. Okay? Mana ini ikan kebaikan mereka macam tu lah banyak. Dia bila dia ada unta, dia mesti ada yang lain. Memang dia kata banyak. Dan mereka ni adalah orang-orang yang meninggi suara mereka dalam ketika mereka buat kerja. Oh gitu kan. Dia macam kan. Dia boost up dia suara dia. Bila dia unta kan bukan dengan cakap slow. Dia cakap kuat kan. Kalau dia tak ayam pun dia panggil dulu. Kalau dia unta tak ayam tak datang kan. Jadi dia kata perangai macam tu. Jadi suara mereka ni, fadat mereka ni perangai macam tu. Kasar. Dia kasar. Dan dia pun gelaran dia. Dan memang dahulunya orang Arab gelar kepada orang yang suara dia tinggi, suara dia kuat, dia panggil fadad. Rajul fadad. Maksudnya seorang lelaki yang fadad, maksudnya suara ini kuat. Walaupun dia kata digunakan sebenarnya gelaran yang sama fadad tadi kepada orang yang ada unta banyak, lembu banyak, banyak kambing dan sebagainya. Orang dia panggil macam tu. Tapi juga dia gelar kepada apa? Kepada orang-orang yang suara dia kuat. Dan kalau sekiranya tak ada sabdu kan, dalam fadat misalnya, dia biasanya kepada lembu. Orang yang beli lembu. Lembu banyak sebabnya panggil fadat. Okay, fadat. Kalau fadat, biasanya unta. Ini biasa disebut oleh para ulama. Dan hadis yang datang, semua datang dengan lafaz sabdu. Maksudnya fadat. Memang Nabi saja isyaratkan kepada orang-orang yang membala unta. Bukan kepada lembu. Jadi maksudnya sebab dia. Kerana memang kita kata, zaman dahulu, tanda kekayaan seorang itu adalah apa? Unta. Unta banyak. Dan dua teko unta di sini banyak. Banyak. 200 ribu unta ke atas. Okay. Dan maksud bila Nabi kata apa? Inda usul adna bil ibil. Mana di usul apa ekor unta ini, di asas, apa di pangkal ekor unta tu. Maksudnya Allah Ta'ala, orang yang sentiasa dia berada dengan unta. Dia duduk dengan unta, berjalan ke sini. Kebanyakan dia dengan unta je. Yang sentiasa bawa unta berkenaan. Maksudnya ketika dia berada unta tu depan dia, kan dia duduk belakang ikut unta, kan dia bawa sikit unta, dia akan unta dia akan kumpulkan dan sebagainya. Mana ikut unta lah. Dan memang dia kata, Nabi kata itu sifat mereka. Sifat mereka atau keadaan mereka yang kita katakan sebagai apa? Sebagai orang yang selalu berunta. Inna usul adna bil ibil. Maksud dia. Memang dia orang ni pasal sebenarnya Nabi sebut macam ni. Tapi Nabi sebenarnya maksudkan kepada satu kabilah tertentu. Yang Nabi sebut lepas ni. Hai tu natlu'ul qarna syaitan. Di mana terbitnya, munculnya tanduk syaitan. Dan ini di sini Nabi tentukan apa? Tempat mereka. Okay? Sebenarnya Nabi awalkan dalam satu hadis yang kita baca tadi, kita baca kemudian insyaAllah. Rasul Kufri Qibalan Masyriki. Rasul Kufri Qibalan Masyriki. Mana kepala kufuran ini daripada arah timur. Dan apa boleh dipercanggahkan berkenaan dua tanduk syaitan. Apa maksudnya? Dia katakan dia adalah dua bahagian yang ni. Bahagian yang tajam di antara dua yang kawasan yang di depan sini. Di kepala syaitan itu. Jadi tanduk syaitan bertanduk macamnya Allah Ta'ala alam. Di tanduk lapar lagi. Bagi orang Melayu kita banyak cerita bab jin. Tapi macam tanduk dia tak tahu. Okay. Jadi dia kata ada yang kata dua benda yang kawasan sini. Ada yang kata dua kawasan yang atas ni. Ini kawasan atas belakang ni. Atas kepala ni. Ini maksudnya dia katakan apa tanduk dia. Okay. Dan apa kawasan bila disebut tanduk ni sebenarnya actually kebiasaannya kawasan paling tinggi pada sesuatu binatang itu. Normally dia akan nak benda paling tinggi lah pada kepala dia. Okay, itu panggil tanduk. Itu ikut bahasa lah. Jadi makna di sini syaitan ni kebiasaannya dia akan apa tau? Dia akan berdiri tegak pada bersama dengan terbitnya matahari untuk sujud kepada dia sesiapa yang sujud kepada matahari. Dan Nabi SAW kan kita diharamkan untuk solat dua waktu.
Ketika mana? Apa? Lepas daripada solat subuh sampai matahari naik. Mana matahari naik itu maksudnya matahari keluar. Kalau dia katakan separuh naik itu dia sebagainya. Bunat dan sebagainya. Dia keluar saja, tak apa. Keluar saja, tak apa. Tapi kalau dia kata, dia sembah dia tidak keluar tu. Dah keluar tu tak ada. Jadi dia kata ketika tu syaitan akan berdiri di situ. Untuk siapa saja yang sembah matahari, ketika terbit, akan ada arah dia. Dan sebaliknya, dia biasa saja dengan dia. Dan Nabi nama. Kemudian bila matahari terbenam pun macam tidak. Ketika matahari sedang turun. Ketika naik lagi macam tanya. Dia start turun saja, ke situ lah waktu dia. Dia betul-betul dia tenggelam, maghrib masuk. Hilang saja, dia tenggelam macam kebulatan matahari tu, masuk maghrib. Jadi selagi tak tenggelam tadi, itulah dikira sebagai dapatkan ada para ulama letakkan macam Nabi kata, matahari merah, itu atas sikit. Macam dalam kita kata dalam kalau kita sekiranya pukul 7:30 maghrib masuk, pukul 7 pun dah kira lewat dah. 7 dah kira lewat, sejam lagi ataupun 15 minit lagi sebelum masuk waktu maghrib. Itu waktu tu adalah waktu yang mana syaitan akan berdiri. Dia kata kerana syaitan akan berdiri tegak bersama dengan terbit matahari bagi sujud, bagi siapa-siapa yang sujud kepada matahari untuk sujud kepadanya dan disembah dengan sembahan kepada matahari. Dia yang akan disembah dengan sembahan matahari. Jadi orang kaya mengadap arah dia. Ini dibuat pada waktu ini yang sujud kepada orang kafir. Orang kafir dan waktu itulah. Dan kita tengok macam-macam kuih dan sebagainya. Time pula ada tang-tang diketuk kan, time-time dekat tu. Dia bukan apa, bertepas matahari ketika waktu mulai matahari naik. Sebenarnya disabda dengan Nabi SAW, Inna syamsa, tadlu'u wa ma'aha qarnu syaitan. Semua syaitan hanya usap matahari itu terbit. Dan bersama-sama dia ada tanduk syaitan, syaitan tertunggu. Matahari terbit itu syaitan tertunggu. Dia ikut sekali, ketika matahari naik dia ikut sekali. Dia kata fa'idha iltafa'an fa'arfa'ah. Bila matahari naik syaitan lari, tinggalkan. Tapi ketika naik dia akan ikut tunggu kan. Tunggu siapa-siapa menghadap ke arah matahari. Untuk mengikut apian diri dan sebagainya, menghadap pada dia. Ini sebab kenapa dalam hadis Nabi SAW menyatakan sunat asar lewat ni adalah tanda-tanda nifak, kemunafikan. Maka para sahabat dahulu kenal orang yang sering buat asar lewat ni antara tanda nifak. Dalam dahulu mereka letakkan. Jadi kita kata kalau bersebab lain. Bersebab lain, bersebab ayat cerita lah. Bersebab tu kalau kita sebut saja bersebab, tak ada masalah. Kalau tak bersebab ni masalah dia. Yang sering orang kata continuously tanpa sebab. Tanpa sebab alasan, suka tangguhkan. Kisah ada petang-petang ada ciri kerama. Contohnya, tengok ciri kerama lama. Tak boleh lah, tak kena lah. Apa sebab kita? Di sini, kalau bersebab, dalam waktu maghrib pun yang asam, tak ada masalah. Kalau bersebab, kenapa? Bedah orang ke? Sangkut dalam jam ke? Dan sebagainya. Bersebab. Semayang waktu bila pun orang tak muka pada kita. Walaupun waktu maghrib. Walaupun ada macam mana waktu isyak lah. Waktu isyak tu semayang asal maghrib isyak. Contohnya, tak ada masalah. Asalkan benda tu dengan sebab yang syar'i. Kalau bukan syar'i, kerana apa? Kerana tandas dekat air mata tak bersih lah. Air tak minat lah nak mandi-mandi. Untuk kat situ, tak syar'i. Kan? Ada orang banyak-banyak kata, tak solat sebab apa? Tandas orang tak bersih. Tanda salah tak bersih. Tak selesa satu masalah. Kan tak selesa. Dia ada cara lain. Mana pergi tempat lain. Bahkan kita kata Islam ni, seluruh bumi ni ada masjid. Dia duduk kan ke sini masuk dalam surau. Jadi kita solat. Kecuali waktu berjemaah lah. Kalau tu lain tu ada bangsa di sana. Tak suka. Kan? Dan pada saat pakaian pula, kita tu buat kenapa dalam Islam. Pakai tak siap. Baju yang boleh semayang. Ni pakai baju tak boleh semayang. Pergi tak semayang. Lekung tak ada. So, I cannot pray lah. Main lekung, it's not here. Tak boleh macam tu. Dan semayang tadi bukan sama-sama telekong. Orang kita pun tak ada. Kadang-kadang sebab tu tak nak solat sebab telekong tak ada lah. Tak selesa tu kena cari. Kenapa? Kau nampak tahi tongkong puk dekat situ. Allah Akbar. Kan? Memang tak boleh lah. Kan? Sujud bau tahi tu memang tak boleh lah. Kan? Macam itu kan sujud sepuluh ni maksudnya. Dan kita lah. Kalau sekali kita kata benda tu kapek dia faham. Bukan lagi sebagainya. Semayang lah. Kalau tak boleh, luar. Pasal Nabi diberikan kepada Rasulullah SAW, Jami'ul Ardi, masjid. Seluruh bumi adalah masjid. Kecuali kubur dan juga, tandas. Itu je. Lain semua adalah masjid. Lain semua adalah masjid. So, sekarang di luar boleh. Kan cover kereta kan, tutup pintu boleh. Boleh, tak ada masalah. Kan sekarang ada lagi, semayang. Tak ada sebab. Orang kita kadang timbul dari perasaan.
time ketika mana kadang-kadang suara tu time ketika mana baru datang di kampung dan sebagainya, nanti sama dia tapi lepas sama sikit tak upgrade rumah kan dia lain sikit macam E, I, kan dia tengok dia dia macam terlama sikit. Kalau kita sedekah Allah Ta'ala terima masalah itu, faham betul kita kena itu lah kenapa masih sebut dia kan lillah, adakah lillah atau kerana kehendak kita sendiri. Kalau Allah Ta'ala kehendak Allah Ta'ala macam ni, ambil itu je. Kan kita meratkan diri dengan benda yang tak sepatutnya. Kadang-kadang tak semayang sebab apa? Sebab tak selesa dengan keadaan yang kita Allah tanya pun sebenarnya kat surau mana? Oh surau underground, macam mana tanya orang? Oh surau pasal raya ni letak surau dekat bawah ni, menghina surau letak tak sayang sini. Tak sayang langsung. Gila apa? Kan? Itu sewek lah budak. Kan? Dah ada solat. Pergi lah solat. Kan? Tak nak cari tepi-tepi mana? Semayang. Kalau betul nak sayang. Jadi tak boleh kita tak solat. Kita bagi alasan tu tak dipakai. Orang kita pun tengok keadaan, dia tengok perasaan. Ada orang tak semayang kerana apa? Kerana tak selesa dengan keadaan RNR ataupun surau untuk di air. Dahlah, bau kapal lah air. Air rasa tak sah lah. Ini masalah air. Dia ke tidur tadi pun, apa terjaga tu? Bangun solat je. Aku betul, tapi yang betul lah tu. Ya. Saya cakap semayang maghrib 3 rakaat dua talak. Masalah semayang ni tak ada pertukaran niat. Problem kita, masalah kita, masyarakat kita ada masalah timur, masalah khobok. Khobok yang dibincang kat dalam masalah solat yang kita tinggalkan, yang kita kata tertinggal lain, itu pembincangan asal. Kalau solat yang waktu kita kata kita terlupa, terscan, tak ada main khobok pun. It's not known as khobok. Tidak diketahui dengan khobok pun. Makanya para sahabat Rasulullah SAW kena 3 kali parik. Banyak cerita dengan orang cerita. Jadi macam ni, bila benda tu syar'i, memang kita tak boleh nak sekian. Kita Nabi pernah tanggungkan Zuhur, Asar dalam waktu maghrib. Dalam ketika perang, tak perang lagi dengan Gali Parik tu. Mana dengan Gali Parik? Mana ketika Gali Parik tu, Khandak Gali Parik perang-perang Gali Parik tu, kemudian Nabi dengan para sahabat semayang dalam waktu maghrib, Zuhur, Asar, maghrib. Maka orang kata, Ustaz itu perang. Memanglah ketakutan lainnya. Saya pun, itulah, tak nak baca hadis, anda kasi. Nabi SAW ketika mana dalam tempoh berkenaan, Nabi ada waktu Nabi SAW tau pergi makan dengan para sahabat, dalam ramai. Kalau ikut kita, ish, dan lihat makan ada, lihat semayang ada. Ayat kita. Nabi tak ada tahu pula. Pasal sama sahabat Nabi SAW dia ajak. Dia kata, ya Rasulullah, dia actually ditanya ni, dia apa benda kat ada kat rumah. Apa tengok Rasulullah nanti tu. Kan, nak makan. Kesian baginda. Dia kemini datang, dia sibuk anak kambing. Cik. Kemudian ada tepung sekian-sekian banyak. Dia kata, aku nak panggil Rasulullah makan. Dia kata, pesan, jangan makan aku. Kalau nak panggil Rasulullah je. Sikit, jangan ni, tak banyak ni. Tapi dia pun pergi Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah. Rasulullah kan, pada kan, aku ada masak sikit, ada sikit kuat kambing dan sebagainya kan. Kalau datang nanti ke orang kawan tau, dia makan kat rumah aku. Nabi bangun daripada pari tu, walau masalah yang sekalian, orang Islam, ni sahabat kita ni ajak makan kat rumah dia. Tapi semua kata, semua pergi. Pergi kan. Nabi SAW pesan pada dia, jangan alihkan yang roti tu, jangan batal lagi. Periuk ke makan laut pun yang alih daripada api. So Nabi datang, Nabi benda berkenaan, dia berkata, dia doa keberkatan Nabi SAW. Para sahabat masuk berkawan tu, makan sekumpulan sampai kenyang semua tadi. Kalau logik akal kita sekumpulan makan yang lain, tak sempat semayang? Logik akal lah. Kadang-kadang waktu semayang tak semayang, betul. Makan dia semayang tadi. Itu kalau kita cakap, kalau Melayu kita dua ayat tu. Tapi Nabi SAW tak tahu kemungkinan. Tak, dia ada masalah syar'i ke tidak. Dan kita tahu solat maghrib. Tapi Nabi dalam waktu maghrib, dia tak ajar pada mereka, ini kotak ya. Tapi tak ajar pun. Faham tak? Bila benda tu syar'i, kita terlupa dan ataupun kita tinggal dengan sebab yang syar'i, yang syar'i, yang sah, yang terima oleh syarak. Maksudnya, bukan main game, tak tengok cerama, bukannya shopping, bukan shopping. Tak, nanti kan terlepas nanti. Pirate pinggannya, bla-bla-bla, gitu-gitu. Itu tak pakai, tak syar'i. Jadi syar'i ni contoh macam sekat dalam jam, kan? Atau kita dah ada kecemasan dan sebagainya. Oh, itu syar'i lah. Kita terlewat. Tak ada niat kodok pun. Pada para sahabat yang bangun untuk solat pagi, ya, terlewat. Nabi tak ajar kita solat kodok pun. Bahkan Nabi kata, man nasya solat tahu. Pada siapa lupa solat dia. Pada dia solihak kita dah korah, maka solat, berkaitan kita kena ingat. Bila dia ingat, dia solat. Walaupun sa'ali ila dalik, jadi dia ada benda kena kepada dia, mungkin itu saja. Tak ada denda beras, tak ada denda apa. Bangun semayang ni, tak ada masalah. Jadi kita kata, tak terima maju. Semayang
buat bukan semuanya ikut aturan. Pasal Nabi, orang Melayu kita kalau buat jamak qasar ni, dia jamak qasar, dia letak tuan waktu. Baru sekian tak? Nabi biasanya ambil solat yang mulakan dulu, punya yang berikut dia. Macam Nabi dalam ketika yang kisah ni, Nabi banyak maghrib, esok zuhur, asar, maghrib, dalam waktu maghrib. Tadi mulai cocok Allah, kalau semua yang asal ni, habis dah maghrib, habis. Ha, itu Melayu kita. Itu Melayu kita. Nabi tak ajar begitu. Faham eh? Jadi kata, maksud dia kata apa, apa in the corner syaitan eh. Maksud dia kerana itu. Jadi bila matahari itu apa, naik tinggi ya. Naik ya, naik ke atas, kan ada waktu kan sebelum zuhur tu. Straight, sebelum zuhur, bincin, dan kita sudah dia pergi bak ke atas tu. Syaitan tak tersia lagi. Supaya orang nyembah pun, nyembah ke arah dia pulak. Okay? Okay, jadi kata, dan dia bincin ya, jadi, tinggalkan. Dan bila hampir-hampir nak tenggelam, dia datang balik, tunggu. Lepas ke bawah matahari. Jadi siapa-siapa yang sembah apa kat arah matahari ketika tu? Kat sembah sebab buat peribadatan, menyembah kepada dia. Okay, dan bila dia tenggelam saja, dia pun lari. Ini hadis yang sahih eh. Dalam apa, dua Imam Malik dan juga An-Nasa'i. Okay, ini An-Nasa'i. Jadi itu maksudnya dikatakan kan, apa syaitan ni, korna syaitan, ini korna syaitan. Dan dikatakan korna syaitan, tak korn tu. Selain dikatakan apa, maksud pertama dia kata atas panggil atas kepala syaitan. Ada kata maksud dia adalah maksud apa, waktu. Timing kan, timing ketika mana sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, ketika matahari ke atas. Itu yang kita kata timing. Ada yang mengatakan korn tadi, maksud dia apa, jemaah. Atau jemaah, atau satu kumpulan. Atau satu kumpulan daripada manusia. Dan juga umat, ya, satu umat, satu bangsa. Daripada lafaz ini kita tengok hadis Nabi SAW lebih apa? Khairul qurun qarni, sebaik-baik qurun, maksudnya generasi aku. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum, kemudian orang lepas minta dengan orang mereka. Dia lafaz qarn, dia tak sebenarnya bagi atas kepala, tak sebenarnya tanduk syaitan, tak sebenarnya juga. Maksud, mungkin tak maksudnya apa? Generasi. Generasi Nabi pun dengan hadis ini, khairul umati qarni, sebaik umatku adalah generasi aku. Khairul umati qarni. Jadi di atas maksud ini, maksud dia korne syaitan dalam hadis ini bahawa dia adalah dua umat yang besar, dua bangsa yang besar yang mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barangkali mereka yang maksudkan itu adalah apa? Bila dia kata indah korne syaitan tu di sisi dua tanduk syaitan, itu apa? Dua generasi syaitan, dia sebut apa? Fi Rabi'ah wa Mudhar. Kan dia sebut Rabi'ah dan Mudhar. Itu adalah dua kabilah Arab. Dua kabilah, dia adalah kabilah terakhir masuk Islam. Kabilah terakhir masuk Islam ada dua kumpulan tu. Yang dikatakan apa, dalam Al-Qunai dan sebagainya, mereka yang ada orang yang kita kata paling anda paling negeri, paling lambat masuk Islam. Okay? Jadi boleh dikatakan itu maksudnya adalah dua kumpulan dari itu. Barangkali mereka ni dalam hadis berkenaan adalah Rabi'ah dan Mudhar. Rabi'ah dan juga Mudhar. Yang disebut dalam hadis tersebut. Ataupun dimaksudkan juga dua umat besar daripada apa? Parsi dan Parsi yang menyembah matahari dan sujud kepadanya. Okey. Dua bangsa daripada Parsi yang menyembah matahari dan juga sujud kepadanya. Kepada selain Allah Taala dan bukan kepada Allah Taala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pada ketika itu akan sujud kepada matahari orang kafir. Maksudnya syaitan ni ketika waktu yang matahari terbit tu kan dia sujud. Maksudnya sujud tadi orang kafir yang maksudkan adalah maksudnya Parsi yang menyembah matahari. Dalam kita sekali lihat belah Jepun ada penyembahan pengambilan diri kepada matahari. Matahari betul kita kata Allah Ta'ala berikan jasa kepada kita melalui matahari banyak. Tapi bukan maksud matahari boleh kita sembah. Mana kita makan dan sebagainya. Parsi-parsi, dua kumpulan daripada dua bangsa daripada Parsi yang menyembah matahari. Walaupun jasa banyak yang sembah. Macam orang-orang Hindu sembah lembu sebab jasa banyak. Dan imak dia kata betul-betul, ini confirm. Macam tu yang saya orang sembah matahari. Macam ni orang sembah api. Macam jasa api dari kepada dia. Tapi kita kata jasa benda berkenaan sebenarnya Allah Ta'ala yang gunakan. Kalau tak pergunakan untuk kita matahari kerana dia. Bukan tu lah, kita sembah dia. Bukan sembah matahari. Matahari ciptaan Allah Ta'ala. Datang kita pergi sembah matahari kerana berterima kasih. Mereka tak sembah matahari, tak sembah kasih matahari. Mana boleh? Allah Ta'ala ciptakan semua sekali. Jangan sembah sesiapa. Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kata hadis Nabi tadi. Dan berkata Al-Qattabi kata korn syaitan dibuat untuknya permisalan pada apa yang tidak terpuji. Maksudnya urusan-urusan yang tak terpuji dia kata korn syaitan. Urusan-urusan perkara-perkara yang tak terpuji lah. Perkara yang cela
Bukan manusia dipanggil sebagai apa? Kornel syaitan. Kornel syaitan. Maksudnya ini tempat, ini tadi kawasan tempat orang buat berbisik kat dengan Kak bagi tanduk syaitan. Tempat di mana syaitan menunjukkan dirinya. Orang di situ yang dimaksudkan. Yang dikatakan oleh Al-Khattabi. Dan dikatakan juga, dikenali dengan hadis ini, apa yang zahir di Iraq. Daripada fitnah yang hebat. Iraq maksudnya tempat yang, bahkan apa khawarij dan sebagainya, keluar dari sana. Golongan yang mula-mula menentang Islam, yang membunuh para sahabat pun dari sana. Syiah pun datang dari sana. Kalau kita kata, Syiah, kan datang dari sana. Semua datang dari sana. Kalau kita sampai sekarang, kita kata, nak masuknya apa tentera mereka ke tanah Arab pun dari sana juga. Kan kes Saddam Hussein punya kisah kan? Perang Teluk dan sebagainya. Asalnya orang apa Amerika tak boleh masuk jatuh lagi ke tanah Arab. Tapi dengan sebab kisah tadi, dia dapat berat-berat di kawasan tersebut. Kes start dengan apa? Iraq tadi. Tempat timbul fitnah. Fitnah berterusan keluar dari sana. Mana keluar tak menemui. Lepas satu. Mana baik orang tersebut kita kata bertaubat, berampun. Tapi still, fitnah berjalan berterusan. Zaman Osman dahulu, yang mula-mula kes yang kata timur ni mula-mula yang menentang, memberontak, membunuh Osman tu, start kisah dia Iraq. Di mana bila sampai pada zaman Osman dahulu, Osman pernah hukum bunuh ke atas orang yang ada kalangan orang yang terkenal di sana. Anak-anak mereka ni merugul dan membunuh orang. Jadi Osman hukum bunuh, mereka tak puas hati. Mereka berterusan ajak orang ramai menentang Osman. Dan actually berkembang sampai last sekali akhirnya Osman dibunuh oleh orang terkenal. Dan bila golongan tersebut membunuh Osman tadi, bila masuk ke tentera Sayyidina Ali, diorang kemudian bila Ali nak berdamai dengan Muawiyah, dia lari. Jadi khawarij. Kemudian Ali berserang mereka. Kemudian dari sana juga Ali mahu Syiah. Sampai sekarang, kita kata, muncul satu persatu. Dan maka Dajjal pun akan datang daripada arah situ juga. Ini kita kata kawasan berkenaan. Kawasan Parsi tu. Kawasan belah timur. Belah belah timur, Hijaz, belah timur. Timur orang. Itulah kawasan tu lah kita kena kepada nama-nama yang dikatakan tempat munculnya apa ni, apa fitnah-fitnah yang banyak. Peperangan yang besar. Seperti apa? Peperangan Jamal, peperangan Siffin, peperangan Hawlak, peperangan dengan Khawarij. Fitnah Bani Umayyah, keluarnya Khawarij dan sebagainya. Semua sekali tempat asal dia adalah apa? Iraq. Sampai sekarang pun Iraq juga. Jadi dia kata tempat timur dan masyrik, tempat timur terbit matahari di sisi Rasulullah dahulu, bila dia kata tempat dari matahari maksudnya arah sana. Sampai sekarang daripada arah Iraq ke tempat timurnya ni, arah Iraq tu. Jadi zaman dahulu di satu negara. Iraq tu dengan Iraq, satu negara Parsi. Satu negara yang besar. Kemudian bila lepas zaman apa revolusi dan sebagainya, dipecahkan kepada dua bahagian lah. Macam orang Parsi sampai sekarang, orang Iran sampai sekarang berbahasa Parsi. Berbahasa Parsi. Kalau belakang Iraq, lebih kuat berbahasa Arab. Beza dia. Beza asasnya di situ tempatnya, timur fitnah banyak. Dan macam di timur. Dan inilah tempat tinggal dahulunya apa? Rabi'ah dan Mudhar. Arah situlah. Banyak Rasulullah Mekah, Madinah. Kawasan sini lah tinggalnya. Kan kawasan yang Najd tu. Di sini lah timurnya kawasan tukang kepala unta. Itu tempat kampung perkampungan bagi Rabi'ah dan Mudhar. Dan orang situ tempat tinggal orang. Jadi bila Islam meluas, itu tempat tu orang. Antara kaulah akhir masuk Islam. Dua bulan kaulah ni. Rabi'ah dan Mudhar. Kaulah terakhir masuk Islam. Dan perang kena itu, dan Firuq Salam kisah itu luar. Wallahu ta'ala kita akan bincang kemudian sambungan sifat ahli Yaman. Sifat ahli Yaman yang itu. Ini berkata, hum arafu ahfidatan wa ta'afu kunuban. Mereka paling apa, arak paling nipis perasaan dan melembut hati. Melembut hati. Kita akan bincang macam apa. Tapi yang dia sebut berkenaan dengan tempat syaitan tu syaitan tadi, ada kata, atas kepala lah. Ada kata benda itu adalah kembali kepada waktu syaitan duduk tunggu waktu timing matahari terbenam terbit. Ada kata dua kumpulan bangsa atau puak. Puak Tapi ada juga macam yang dikatakan oleh Khattabi, dia lebih kena kepada tempat. Macam tempat yang tak terpuji. Mana perbuatan yang tak terpuji. Yang dia tunjukkan tadi, dia pasti dia kembali kepada kawasan di mana tinggalnya Qabilah tadi. Qabilah dan Mubar. Mana mereka ni, dikatakan memang tempat mereka tinggal dah sekarang ni tempat muncul fitnah. Ini kata zaman Uthman, zaman Ali, zaman atas zaman Umar yang bunuh Umar siapa? Parsi, orang-orang daripada Parsi. Seorang hamba apa dia kawan perang daripada Parsi. Apa Abdul Luah kan? Kan? Siapa nama? Tak ingat Abdul Luah kan? Dia isteri daripada Parsi. Dia orang Parsi. Dia promosi, dia berparsi.
dia yang bunuh Umar. Ustaz bunuh Umar tu dia negikan. Tapi datang usul dari sana. Datangnya nak ada perangai kat semua orang datang di situ. Sampai sekarang dia melepak. Sampai sekarang. Jadi kita bila orang sebut Najd, tadi syaitan dan sebagainya daripada timur, Nabi maksudkan dengan arah tempat tadi. Dan ketika itu kebetulan apa? Tempat tinggal Qabilah Mubar dan itu Rabi'ah. Dan bagi kita sampai sekarang kita kena boleh jaga. Kalau dia kena datang fahaman pelik-pelik dari situ, jangan timur muda. Jadi bahai Ismailiyah semua ada situ. Mana ikutkan arah timur daripada Rasulullah SAW punya tempat tinggal ketika di Madinah tu. Timur dia sana, kawasan tempat dia. Tempat yang dimana timurnya kemunculan apa faham-faham yang pelik-pelik ni. Ha? India jauh sikit. India jauh lagi. Tapi yang dah tunjukkan paling dekat dengan Nabi lah. Itu di kawasan Iraq. Sepanjang Iraq dan juga pertanah Arab sekarang ni kerana apa Hijaz. Sepanjang dekat antara itu. Jelas? Okay. Ya. Yang Surah ditunjukkan bahawa iman di sini, di sini artinya di Yaman. Maksudnya ada kata macam ni lah. Yaman, first kata pendapat bahawa Nabi ketika isyaratkan tadi, Nabi berada di Tabuk. Dia kata Tabuk dia tunjuk kesihatan, maksudnya di kawasan apa? Hijaz. Maksudnya kawasan Madinah, Mekah, dan terus sampai ke Yaman. Mungkin sampai ke Yaman. Yang di sini memang kita kata macam nanti saya terangkan lah. Terang tentang sifat orang Yaman ni, saya ceritakan apa benda yang orang ada, yang kita ni. Macam-macam kita ada, tapi kita ada apa orang ada. Lepas tu yang kekerasan tu dia punya orang lah ni. Ada orang dari timur tadi. Oh, keras hati. Keras hati kan, dia kata keras hati. Kerasan hati berada di mana di pemilik-pemilik unta. Kan? Yang biasa ikut untuk unta dia. Kan? Ikut unta dia. Pagi petang dengan unta dia. Dan actually, diorang actually kasar. Tapi dia kasar. Unta ni kita nak bela ke garang. Kalau kita bela unta kita tak garang, dia gigit kita. Ya. Unta garang kena garang. Kalau unta tadi macam mana sayang jangan sikit. Mati sepak kan. Tak ada pijak. Jadi dia kena garang. Jadi dia orang perang yang begitu kasar. Kemudian di mana timbulnya munculnya dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan tadi either meaning dia dua kepala syaitan mana yang atas kepala dia or the meaning is actually apa? Timing di mana dia muncul or berkaitannya dua kumpulan manusia perangai apa ikut-ikut apa arahan syaitan dan sembah syaitan. Dan kebetulan dia kau bilang Ramadhan. Dan dia dalam Al-Khattabi dia terang dan dia kata lebih kena dengan juga tempat apa kawasan tak terpuji dan sebagainya. Dan memang kita kata kawasan tersebut dah timbulnya mana banyak fitnah. Mana kalau kita di sini akan bayangkan di sini tempat kita ni Madinah Mekah punya kawasan. Tadi kita terangkan Tihamah, Hijaz, Najd. Kan? Okay. Dan Najd ni sampai ke sana. So kawasan tu lah tempat tinggal ni Mukabilah tadi. Jadi sampai sekarang dia kata kan memang betul. Perang Jamal, para sahabat berperang sebagainya, kes sana. Pembunuhan Osman, kes sana. Orang bunuh Umar, orang sana. Kalau bunuh Umar, orang sana. Semua datang dari sana. Orang datang dari Abu apa yang kita kata penyebaran apa untuk merontak pada Osman. Orang sana. Untuk bunuh Osman, orang sana. Kemudian bila apa Khawarij, orang sana. Syiah, orang sana. Mana sebelah sana, sebelah tempat ada dari arah tempat tinggal Qabilah dua Qabilah tadi. Jadi orang beli unta banyak, dia unta banyak. Dia tak ada kawasan tak kecil eh. Oh, Yaman itu tak boleh. Yaman dia, sih kita orang kena di Yaman. Saya tinggal di Yaman kan. Ha. Bila kita musuh unta, ada di kalangan mak-mak kat tahun kita orang kan. Tahun kita orang. Dia pula ada unta tapi tak banyak. Tapi yang unta dia sih ada tahun-tahun kita orang tu yang saya punya rumah orang. Dan kita tuan kereta Malaysia sembunyi unta. Dia cerita, aku makan unta. Dia boleh cerita unta, makan unta. Macam orang makan unta dia tu. Dia macam macam tu. Maknanya macam-macam yang di Yaman tu, keseluruhan dia tak faham unta boleh makan. Macam tu. Biasa dia gunakan kenderaan dia. Tak? Macam dia kuda. Kuda, para sahabat tak ada yang macam kuda kerap. Untuk makan-makan. Guna kenderaan. Unta tu dua sekali. Unta tu daging dia macam. Dia macam jangan masak lama. Daging dia. Makin lama masak, makin dia. Masa hadis Nabi. Kenapa tak tahu? Tapi Nabi SAW sendiri nyatakan bersama seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, adakah aku beruntuk dengan makanan daging kambing? Dia kata beruntuklah, engkau nak, tak untuk pun tak apa. Bila dia kata adakah aku dah untuk dengan makanan daging kambing? Dia kata ya. So kenapa dalam mazhab Syafi'i, kita kata yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tak kena untuk. Tapi para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Baihaqi dalam mazhab Syafi'i sendiri nyatakan makanan daging kambing batal untuk. Kerana hadis Nabi tadi.
Dakan makan daging unta. Daging unta kita makan? Wuduk kita makan. Kenapa? Sebab yang saya dekatkan, kalau makan, kita cari sebab, masalah, sebab apa? Sebab dalam masalah pembatalan wuduk, wuduk tu basuh muka pun sebab tak ada suruh. So, nak batalkan wuduk pun sebab Allah Ta'ala suruh dengan diri Nabi SAW. So, kalau kata kita menjadikan benda terikat dengan sebab Allah Ta'ala perintahkan, nak batal pun sebab Allah Ta'ala beri sebab kata-kata yang dari sepanjang lah. Macam-macam muntah-muntah dengan sengaja, anda juga tegak, kan? Puasa, anda juga tegak, anda muntahkan diri anda, betul dan nak ada batal. Jangan tanya kenapa. Kalau tanya kenapa, kan? Tak boleh semayang di kawasan muka. Okey, pasal dia pijak. Muka, muka sepak. Kalau winter ni something about them that diorang ni masak atau dia punya. Mereka ni kasar, tapi macam macam apa, kambing, kawasan kambing meragut, kita sayang, tak ada masalah. Kawasan meragut ni winter jangan buat. Tunggu-tunggu ni dah sepak ni, actually winter pelik dia, kalau dia mengawan, kalau dia tak tahu orang orang intai, dia kejar orang tu, dia pijak. Biasa, dia marah. Dia boleh marah, dia malu. Dia orang ngintai-ngintai dia pakai. Dia muntah dia pakai. Itu sikit lah. Cik, dia orang lagi muntah lah. Pernah tengok orang lagi muntah? Muntah dia bunuh eh. Dia boleh bunuh. Kali dia nak bunuh, kan nimpak. Dia tekuk dia. Pecah lah. Kalau dia kaduk, dia akan nimpak, dia tekuk lagi. Dia gigit-gigit. Gigit badan. Gigi tu besar. Kalau gigit tu, dia ada kalau gelas saya satu, saya ada puluh sekali. Tayangan berkenaan dengan punta. Jadi insyaAllah kalau dia kata ada sikit, saya tunjukkan video. Ada video yang memang buat BBC4, dia buat apa, Inside Nature's Giant. So di antara yang dia belah, punta. Ini yang punta ni sifat. Okay? Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.